Cek mic satu, cek. Mic Pak Haji satu, cek. Mic Pak Haji dua, cek. Mic Pak Haji dua, cek. Mic tamu satu, cek. Mic tamu dua, cek. Mic tamu satu, cek. Mic tamu dua, cek. Mic tamu satu, cek. Mic tamu dua, cek. Cek. Ibu yang bawa, sini, Pak. Iya, iya. Yang bawa makanan minuman tinggal di luar. Ya, yang bawa makanan minuman tinggal di luar. Ya. Mas Firman. Satu sak, lima orang. Satu sak, kalau Pak Haji nggak datang gimana? Kalau Pak Haji nggak datang gimana? Benar. Pasti dong. Cek satu, cek satu, cek.
Cek satu, mic satu, cek. Bapak-bapak yang masih di belakang sini maju merapat, Pak. Biar kelihatan gantengnya. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Hajinya naik ke aula pencerahan. Alhamdulillah Pak Hajinya sudah ada di RDAY. Tinggal kita nunggu beliau naik ke atas. Nanti ketika Pak Haji naik ke atas, sebisa mungkin Bapak Ibu jangan ada yang salam-salaman dulu ya. Yang pengen salam-salaman nanti di akhir episode. Ibu-ibu bari sampai ujung pintu. Begitupun bapak-bapak juga bari sampai ujung pintu. Biar nanti Pak Haji yang salam satu persatu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walau hutang belum lunas, yang penting badan sehat. Ya. Mending hutang lunas, mending badan sehat Bapak Ibu. Udah pada paham ya, yang udah-udah. Mending utang lunas Mas Regi. Waduh. Jangan, badan sehat dulu, utang mah gampang bisa dibicarakan. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Regi. Ya. Nama saya Regi, bukan Randy, bukan Ricky, bukan Ready, bukan semalam ada lagi yang manggil saya siapa ya? Ada bapak-bapak manggil saya, itu lebih ngaco lagi tuh. Jackie apa Johnny gitu. Aduh. Sedih bapak saya, nama saya diganti-ganti ya kan. Masih apa dia? Oke, Bapak Ibu. Buat ibu-ibu yang lututnya sakit, kalau duduk di bawah papa agak bermasalah, silakan di atas. Enggak apa-apa, tapi yang sehat jangan di atas. Takutnya ntar kebalik lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti biasa, rangkaian malam hari ini adalah pencerahan bersama Bapak Haji Dwi Susanto yang mana nanti dilanjut dengan sholat tahajud ya. Jadi Bapak Ibu paksain setelah selesai nanti jangan langsung pulang. Ikut sholat tahajud dulu berjamaah bersama anak yatim. Ada yang di malam udah ikut tahajud, maksain belum pulang, masih stay di sini, ada nggak? Ada. Oh, oke. Luar biasa ramai ya, anak yatimnya ada. Nah, Bapak Ibu, bisa mungkin pada saat sholat tahajud nanti, ya, pas di sesi hijab aja, jangan ada yang rekam-rekam. Maksudnya jangan sambil ngerekam pas lagi ijab ya, takutnya ustadznya suka lupa ingetin. Saya ingetin dulu dari sekarang ya. Jadi buat bapak ibu yang tadi siang atau sore udah sempet ijab bersama yatim kurung, ada yang udah ijab? Ada. Nah itu kan bapak ibu nulis di kertas ya, sedekah terus tulis hajatnya apa yang ingin cepat terkabul kan, terus dibacain sama ustadz ya satu satu. Nah kalau nanti malam itu pas tahajud ijabnya global, jadi bapak ibu nggak lagi dibacain kertasnya, silakan utarakan hajatnya masing-masing dalam hati, nanti ustadz yang mimpin atau yang mandu doanya anak yatim yang mengaminkan. Nah, di saat prosesi ijab sebisa mungkin khusyuk gitu. Bapak Ibu jangan ada yang sambil ngerekam-ngerekam. Soalnya beberapa hari lalu saya lihat dia sambil ijab tangan kanannya ke atas ngerekam. Palanya nunduk, yang satu tangan kirinya begini. Amin. 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 Aduh, jangan. Takutnya hajatnya lemot karena adabnya berdoa tidak seperti itu. Mungkin bapak ibu waktu sekolah pelajaran agama
kelupaan kali ini ya, adabnya berdoa yang baik biar cepat diijabah. Nah, saya ingetin lagi gitu ya, jangan sampai nanti jauh-jauh datang ke sini udah niat nekat maksain, belum juga terkabul. Karena pas lagi ijab malah sambil rekam-rekam. Jangan ya, sayang gitu. Ntar yang disalahin anak yatimnya. Itu kok ada yang bercanda Mas Regi, pas lagi ijab malah ada yang ngantuk-ngantuk anak yatimnya. Ada yang aminnya pelan. Ah, biarin aja Bapak Ibu, namanya juga anak yatim ya kan. Yang penting kita fokus ke Allah, udah los gitu. Nggak usah dipikirin, biarin aja ya. Mungkin tadi pas lagi ijab sama yatim kurung, saking senengnya pengen info ke keluarga, pas lagi ijab direkam ya kan. Harusnya kita fokus berdoa dulu, minta sama Allah. Sambil dengerin hajat-hajat yang lain, kita amin terus dalam hati, kobul terus, kobul, 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 anak yatim yang aminin, kobul, kobul, lunas, lunas, cair, 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 gitu. Ya, gak apa-apa lah kalau tadi udah kepalang tanggung ya, nanti pas tahajud sebisa mungkin, jangan gitu ya, toh kalaupun ada di kiri kanannya yang sambil ngerekam-rekam, tepok aja ingetin, kesian. Kan Bapak Ibu datang jauh-jauh nih, ya. Coba angkat tangan yang ngerasa paling jauh dari RDAY, angkat tangan coba. Ibu dari mana? Flores. Wow. Ada lagi yang lebih jauh? Pekanbaru, Bapak? Merak. Semarang lebih jauh daripada Flores, iya dah. Bapak mana, Pak? Lombok. Wah, Lombok baru Flores, ya kan? Ibu. Ah iya lebih jauh dah, Ibu mana, Bu? Ah, Jember juga jauh dah dari Flores dah. Ada yang dari Cikampek, Ciampea dan sekitarnya. Warga RDAY yang 2 menit, 5 menit nyampe. Jauh-jauh semua ya. Luar biasa. Nyampe ya ke Flores, Bu ya. YouTube-nya RDAY ya. Ibu. Hah? Mimpi. Waduh, sampai kebong. Heeh. Bu, ngomong pakai mic coba, Bu. Biar penonton YouTube kedengeran nih. Coba, Bu Flores. Gimana, Du? Ibu mimpiin Pak Haji? Iya, saya mimpi setelah saya mimpi. Nonton YouTube-nya 3 minggu kan saya kena stroke. Ya. Nonton YouTube saya bilang, ini taruh benar aja, enggak? Pertama kan kayak tanda tanya kan, benar enggak? Setelah itu, saya nonton, saya pergi enggak? Tapi enggak ada uang nih, pergi kayak mana ini? Setelah itu 3 malam berturut-turut mimpiin Pak Haji duduk di depan situ. Ibu mimpiin Pak Haji? Mimpinya. Oke. Okay. 3 kali mimpi, 3 kali berturut-turut. Saya bilang, saya harus ketemu itu kayak mana. Sampai di sini waktu itu saya nangis kan karena saya terharu dalam mimpi saya ketemu betul. Setelah itu saya bilang, besok kayak mana ya? Sampai saya pergi pinjam uang 7 juta. Dikasih langsung dikasih, belum omong itu. Ya udah saya ada uang. Bisa berangkat ke sini. Iya, saya ada uang. Ibu naik apa ke sini, Bu? Pesawat. Berapa duit tiketnya, Bu? 3,5 juta. Sekali terbang? Iya. Wow, bolak-balik berarti 7 juta. Dari sana ke sini, saya kan kalau Jakarta saya datang lah biasanya, tapi ke Bogor sini saya kurang tahu kan Bogor. Ibu dari Jakarta ke sini naik apa? Ini pakai apa, orang sebodoh lah istilahnya. Hah? Sampai di sini pakai ini dulu, saya nggak tahu pakai Grab kemana arah, belum tahu. Jadi ada macam sepupu lah. Antar saya sampai di sini. Oh. Dia yang urus semua, saya pun gak tahu. Sampai di sini uang tinggal 400 ribu. Akhirnya saya tidur di bawah kan. Ya. Tidur di situ, itu pun saya DP dulu 250. Buat apa? Tidur di, saya kan gak bisa tidur di lantai baru sembuh. Oh, stroke. Di penginapan? Iya, di penginapan. Setelah 4 hari, belum selesai, saya bilang saya harus pulang dulu. Saya kan ada jual tenunan. Jual apa, Bu? Tenunan. Tenunan. Oh. Kain tenun. Kain tenun ya. Habis saya niat saya bilang harus datang lagi sekali. Setelah sampai di Jakarta, nginap kan nggak ada duit, tapi dikasih aja saya nginap dulu. Nginap setelah dari tanggal 8 kan.
Yeah. Sampai mau 8 malam mungkin. Enggak ada uang untuk bayar. Iya. Yeah. Enggak ada 1% pun. Orang situ bilang check out aja keluar. Saya bilang kau berani keluar, saya berantem saya. Waduh. Berani keluar saya hari ini. Kau punya hotel, saya lapor ke polisi. Waduh. Saya bilang kayak gitu. Benar saya omong terus, saya lapor ke polisi. Kalau enggak kalian semua masuk penjara. Waduh. Karena ini hotel ini saya sudah lama ini istilahnya sudah banyak. Oh, ada langganan. Langganan saya dari 2013. Oh, ibu itu, sering nginap di situ. Itu kan disuruh sama istrinya SBY dulu. Ya. Yang dipilih saya tinggal di situ. Mm-hmm. Tapi setelah saya telepon teman saya cerita, udah nomor rekening. Wah. Transfer uang 2 juta. Buat bayar hotel. Iya. Wow. Setelah itu yang satu lagi transfer saya 500 ribu. Tadi saya bilang, saya ini sudah mau pulang, kayak mana ya Bu? Dia bilang, mau gimana? Saya harus ke RDAY lagi. Yeah. Saya harus pamit sama Pak Haji. Pak Haji. Kini dia transfer ke saya 2,5 juta. Yeah. Udah, kamu ke sana sudah, nanti berpulang ke sana, gimana caranya? Saya beliin tiket kamu pulang. Wow. Makanya saya yakin benar-benar. Sedangkan yang saya yakin itu saya mimpi itu. Oh. Mimpi 3 hari berturut-turut duduk depan Pak Haji. Iya. Itu saja. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bu Flores. Jadi begitu ya Bu ya. Ibu yang nginep, ibu yang gak bayar, ibu yang mau marah-marah ya kan. Boleh tahan lah ya kan. Tapi ya wajar lah, namanya udah dari 2013 langganan ya kan. Harusnya ada inilah, ada dispensasi lah, atau mungkin pengurusnya baru kali ya, jadi nggak tahu ibu ini siapa ya kan? Itu Benalu. Hah? Benalu, anak mantu yang tidak tahu diri. Waduh, jangan disebut-sebut Bu, nanti itu anak menantu. Saya jujur aja. Nonton karena lagi. Saya sudah dulu saya nginap dari tahun 2000, jujur 2011, 13 ya. Sampai sebulan belum sampai, saya bayar sampai dengan 13 juta per bulan. 13 juta nginep di hotel? Demi Allah, betul. Woi, ngeri-ngeri sedap kan, ya kan? Kadang pulang cuma 2-3 hari, saya datang lagi ke... Ke Jakarta? Ke sana, terus ada pameran di sini. Oh. Terus-terus. Tenun? Tenunan saya. Oh, pameran. Iya, luar sekarang biasa. Sekarang karena sudah COVID, sejak saya sakit kan, saya tidak lagi kesini. Nah, terus apa kabar tuh struknya ibu? Deketin mic-nya, deketin. Tinggal omongnya aja masih kaku. Masih kaku? Iya. Tapi ini sekarang udah oke kayaknya ya? Karena otak saya sudah buka semua di sini. Sudah happy? Iya. Tadinya nggak happy? Tadinya udah banyak macam stres, gimana caranya. Kusut? Iya. Nyut-nyut? Iyalah, pokoknya buat Bapak Ibu yang udah datang ke RDAY ya, yang ada di sono, lepasin, tinggalin. Kalau kepalang kebawa di sini, lepasin di sini, jangan dibawa pulang lagi. Itu ibu-ibu kenapa bawa boneka, Bu? Ketahuan. Punya ibu apa punya anaknya? Oh, punya cucu. Kirain ibu masih main boneka. Tapi ada satu lagi, ponan saya ya. Apa? Ponan saya, huh? Dia cuma nonton di YouTube. Huh? Waktu dia sesudah nikah, dia kan kerja di BNI. Ya. Suaminya suruh stop, jadi dia resign. Resign. Setelah dia ikut tahajud, ya, itu semua, dia lakukan mandi, tiba-tiba dipanggil lagi. Di? Panggil lagi dari BNI, suruh masuk lagi. Suaminya suruh resign. Suruh resign. Dia sudah resign. Iya. Setelah itu hati dia mau kerja lagi. Tahu-tahu dipanggil lagi. Iya. Sekarang kerja lagi? Kerja lagi. Keponakannya ibu? Iya. Wow, luar biasa. Karena saya bilang, saya sekarang di Jakarta itu. Oh, dia bilang, iya bibi saya pun sudah laku ini nih. Salam buat Pak Haji ya. Widih, mantap ya kan. Ini nih kehebatan ilmu RDAY ya kan. Datang aja belum, tapi udah kobul. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu nih juga penonton YouTube dimanapun berada, ojo mikir, wes losae kalau kata wong Jowo ya. Biarin aja udah, intinya kita bikin takjub Allah. Oke, Bapak Ibu. Ini kan datang dari jauh ya. Ada yang dari Flores, dari Semarang, dari Jombang ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, Bapak Ibu, niat utama datang ke sini untuk apa? Saya mau tanya. Hah? Benar. Bukan ridho centong.
Biasanya mau centong Mas Regi, ada yang pengen terkabul, pengen utang lunas, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Bebas Bapak Ibu ya, keinginannya apa. Tapi kunci, satu niat paling utama. Saya datang dari rumah ke RDAY jauh-jauh, ongkos mahal, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nggak ada lain gitu. Ibaratnya dapat centong ya bonus, pencerahan nanti Bapak Ibu berkesempatan bertanya juga bonus, ketemu Pak Haji rejeki, syukur-syukur bisa pripat, bonus semuanya. Yang terpenting adalah ijab no, ijab sama anak yatim. Karena sayang-sayang Bapak Ibu datang ke sini udah ikut pencerahan tapi nggak ikut ijab, padahal kuncinya di sana. Pak Haji kan cuma wasilah, perantara, ngajarin doang. Ibarat guru, ibarat dosen. Nah, kalian udah saya ajarin, yang mau kerjaan silakan cari kerja sendiri di sono tempatnya, biar dapat gaji, ibaratnya gitu, ya. Om, mic-nya boleh diambil Om, takutnya bocor nanti. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya juga pengen mengingatkan ya, biar Bapak Ibu tidak ada yang apa juga penonton YouTube dimanapun berada ya. Kan akhir-akhir ini lagi marak lagi nih, bukan marak sih, maksudnya muncul lagi ke permukaan nih penipu-penipu siluman nih ya di Facebook. Kemarin sempat ada korban udah kepalang transfer 500 ribu ke bank BRI atas nama Maisaroh. Padahal di RDAY kan nomor rekeningnya atas nama Dwi Susanto. Ya. Buat Bapak Ibu juga penonton YouTube dimanapun berada yang pengen tahu nomor rekeningnya Pak Haji, bisa cek di deskripsi YouTube. Ada lengkap di situ. Ada bank BRI, BCA, Mandiri dan BNI. Semua atas nama Dwi Susanto. Tidak ada atas nama lain ya. Kepalang tanggung buat Bapak Ibu yang udah keburu transfer ke si akun siluman ya. Nah, sebisa mungkin jangan sampai terjadi lagi nih. Karena ini masuknya kejahatan digital ya. Kita nggak bisa tracking, bukan nggak bisa, sebenarnya mau aja kalau misalkan tamunya mau kerjasama. Dia bikin pelaporan ke polisi, nanti polisi yang ngurus. Cuman kan perkara 500 ribu ujung-ujungnya buang waktu, ya kan? Dan polisi saya rasa juga, alah ini banyak kasus yang lebih besar gitu. Tapi saya nggak pernah lelah, nggak pernah capek untuk selalu mengingatkan jangan sampai Bapak Ibu ada yang kena jebakan Batman. Nah, ini akun di Facebooknya. Ini akun di Facebook RDAY Hadwi ya. Nih. Ini akun siluman yang harus, nah, dia pakai bank BRI atas nama Maisaroh ya. Ini pelakunya lagi nonton nih Bapak Ibu nih, saya yakin nih ya. Tiap hari dia pasti gedek banget sama saya nih. Bangsat nih orang, diingetin mulu ya kan. Gua udah capek-capek nipu tamu, tapi untung ada yang blow on, kena. Karena penipu juga punya keyakinan pasti ada yang blow on kena tipu. Pasti ada yang blow on, pasti ada yang bego, bisa gua kadalin. Kobul, Pak. Ya, Allah izinin dia bisa nipu, tapi pekerjaannya enggak Allah ridhoi. Ya. Makanya yuk sama-sama kita doain biar si penipu malam ini juga mati. Wah, mati. Mati hatinya berbuat jahat, berbuat busuk untuk mengambil, untuk mencuri, mencuri kesempatan dalam kesempitan ya. Dikala kesulitan tamu-tamu RDAY, bukan mati orangnya. Orangnya kita sumpahin aja biar kaya raya tajir melintir, ya kan?
Karena doa buat orang yang terzolimin bakal balik lagi ke dia. Gitu. Ngeri-ngeri sedap nih Bapak Ibu, ya kan? Karena semakin kesini tamunya semakin banyak, semakin rame, di sosmed pun juga nggak kebendung akun-akun yang menggunakan profil RDAY yang seolah-olah akunnya RDAY, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada akun-akun yang kirim pesan duluan suruh sedekah sejumlah uang, jangan langsung direspon. Karena akun sosmed, semua sosmed officialnya RDAY itu saya yang pegang. Dan saya nggak sempet japri satu persatu, justru banyak kirim pesan dari Facebook, dari Instagram, TikTok, snack video. Nggak kebaca Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Ini malah ada, mungkin tamunya saking senengnya, wih, Pak Haji punya Facebook nih, kirim pesan ke saya. Wah, Alhamdulillah. Saking senengnya dia malah kena jebakan Batman. Nah, jadi Bapak Ibu, pokoknya saya nggak pernah lelah, nggak pernah capek untuk ngingetin terus ya. Jangan sampai kesulitan kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, buat Bapak Ibu mungkin yang belum punya nomor HP-nya Pak Haji, silakan di save dulu. Ya, nih saya sebutin. Fungsinya apa? Fungsinya kalau ada pihak-pihak yang seolah-olah, ini saya punya kok nomor Pak Haji Dwi. Nah, tahu-tahu dia ngasih nomor palsu nih, oknum nih, pura-puranya nih. Ya, jadi Bapak Ibu udah nyimpen duluan. Karena nomornya Pak Haji memang disebarluaskan, gunanya juga salah satunya untuk biar tidak ada yang sok pura-pura si paling punya nomor Pak Haji. Ya, nih catat ya Bapak Ibu ya, 0878. Sebenarnya di YouTube, di Facebook ada semua. 0878 7718 7718 1618. Ya, saya ulang, 0878 7718 1618. Kasih nama Bapak Haji Dwi Susanto, RDAY Kandang Embe, Ciampea, Bogor, Indonesia. Buset, panjang amat mas. Jangan dikasih nama Pak Haji doang, ya. Dikasih nama yang lengkap. Minimal Pak Haji Dwi Susanto RDAY, ya. Oke Bapak Ibu, disimpan ya, dan simpen nomor rekening Pak Haji. Di banner di depan ada, di kantin ada, di masjid ada. Pokoknya tersebar di mana-mana, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah transfer ke nomor selain atas nama Dwi Susanto. Alhamdulillah Pak Hajinya udah ada di Aula Pencerahan. Kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto. Luar biasa. Senyum Bapak Ibu, senyum ya. Senyum, nyengir sampai giginya kering. Alhamdulillah. Tepuk tangan juga buat Pak Kiai Vanezar, luar biasa, jauh-jauh dari Jambi ke Kalimantan, Bandung, Bogor. Coba, kasih dulu pantun yang kuku macan kemarin, Pak Kiai, kasih dulu. Nih, Pak Kiai punya pantun nih, Pak Haji nih, pantunnya agak ngeri-ngeri sedap nih, coba Pak Kiai. Lupa aku bro. Dari Balikpapan ke Bogor. Dari Balikpapan menuju Bogor. Cakep. Jangan lupa bawa kuku. Deketin mic-nya. Jangan lupa bawa kuku macan. Kuku macan. Ah ya, mumpung ingat nih, bismillahirrahmanirrahim. Kita orang Sumatera itu kalau tidak berpantun tidak nikmat, Ibu. Betul. Ya, yang pertama nama saya Vanezar Ardiansyah. Besar dan kecil di Kota Jambi. Melihat saya janganlah gelisah, nanti dapat terbawa mimpi. Hai Fatri. Ini gara-gara makan kurma tadi jadi hafal. Hafal. Okay. Satu lagi, dari Samarinda dari Balikpapan menuju Bogor. Jangan lupa membawa kuku macan. Masa lalu boleh kotor, masa depan wajib mapan. Tepuk tangan dulu buat Pak Kiai. Mumpung ingat tuh. Mumpung ingat. Oke, okay, mantap. Ya. Sip. Ya.
Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti berdiri sebutkan nama dan asalnya dari mana ya. Bergantian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, Bapak ada yang mau bertanya? Bapak. Berdiri Pak, silakan. Selamat malam Pak Ji. Ya. Dari Semarang nih Pak Ji, Eko. Ya. Kalau cerita dulu, oh, meratekin iya, ilmu RDAI apa yang iya terkabul. Coba madep sana. Iya. Tepuk tangan dong untuk Eko. Pasien tahun berapa kok? Oh ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, saya menjadi pasien pasiennya Pak Haji Dwi sudah 6 tahun Pak Haji ya. 6 tahun. Tepuk tangan dong. Iya. Coba kok hajat apa yang udah Allah kabulin ke Eko? Oh, banyak, Ci. Ini Eko bukan muslim, belum ya muslim. Belum muslim. Ya, Kak? Iya, Ci. Belum muslim. Suami istri belum muslim. Dapat salam dari Nyonya. Hah? Salam dari Nyonya. Iya. Oh iya iya. Sakit, enggak enak. Coba kok biar termotivasi ya nih tamu-tamu nih kok. Iya. Ci, ini ya saya mau cerita. Ini pesenan nih, Ci, dari Nyonya nih. Ya. Nasabah saya yang sudah bikis itu waktu itu kan jutaan, Ci. Ya. Apa namanya? Ya enggak enak lah sama Nyonya kan. Iya. Tapi sekarang sudah baikan. Hmm. Meraktekin ilmunya Pak Haji ini. Ya. Tiap tidur fotonya ditempel di fotonya alat kelamin. Tiap hari dikempit di ini di memek. Sama saya juga, Ji. Hah? Saya juga ini nempel. Jadi juga fotonya dikempit di kontol kamu. Iya. Jadi iya, suami istri. Karena ini salah satu asuransi apa kok? Iya, Prudential, Ji. Prudential. Jadi dia ya, iya. Jadi untuk menaklukkan nasabah, jadi kalau Bapak dan Ibu untuk menaklukkan customer, untuk menaklukkan klien, itu pakai ilmu RDAI tidak ada yang pernah gagal. Tadi iya barusan tanya Ani, saksinya Ani. Tadi terkabul berapa Mbak Lisa? 100 miliar cuma 2 hari. Mantap, Ci. Ini tadi hari ketiga. Yaitu manfaatnya privat begitu, karena kita ngobrol cuma berdua, nggak ada yang lain. Kita ajarin, kita privat. Kita ajarin di privat. Ya? Saksinya, depannya ada Pak Hengki yang cair 450 miliar. Ini besok dia berangkat ke Kamboja. Terus ada lagi namanya Mbak Dewi ya, yang ngasih berlian. Nah, sebelahnya Mbak Lisa. Pak Haji, ajarin dong, saya butuh 100 miliar minggu ini. Ya udah nih, saksinya Ani. Saya ajarin pelan-pelan. Pasti Mbak, besok Sabtu pasti, pasti, pasti. Nah tadi dia bawa duit 1 miliar tunai di McDonald's Sentul. Nah mau saya, kalau tamu saya aja cair 100 miliar, Bapak dan Ibu juga harus cair. Amin. Iya. Paksain bisa privat, paksain. Karena kalau di sini, misalkan saya ngajarin Mbaknya nih, atau Mbaknya nggak bisa 2 jam 3 jam nggak bisa, nanti yang lain pada grundel. Tapi kalau kita privat berdua enak ya kan. Coba kok apa Ci? Tuh cerita apa yang terkabul. Terus? Jadi kalau mau terkabul buat nasabah klien, paksain sini kok, deket sini kok, diri sini kok ya. Nih diri sini kok. Kelihatan Ci gimana caranya foto nasabah atau klien kempit di memek istrinya. Sama saya juga, Ji. Sama di kontol suaminya. Iya. Jadi emang kayak Ji, jadi fotonya kayak ditonjokin sama si kontol. Budak, budak. Tiap malam, Ji. Tiap malam. Iya, malam. Budak, budak. Jadi ML-nya ditahan dulu, mendingan ML sama foto. Lanjut kok. Terus, Ji. Omset tahun 2023 terlampaui, Ji. Terlampaui. Terlampaui. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terlampaui. Harusnya berapa? Oh. Terlampauinya berapa kalau saya boleh tahu? Kan kalau target biasa cuma 600. 600 juta. Iya, ini hampir 2 kalinya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, terus nah, boleh enggak kontol lo dipinjam ibu-ibu? Manjur bener tuh kontol lo toh. Nah, terus kan
dapat ini, Ci. Dapat reward, Ci. Dapat reward. Dapat reward dua. 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 Rewardnya apa kok kalau gue beritahu kok? Ya ke luar negeri jalan. Oh, jalan-jalan ke luar negeri. Iya, 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 iya. Dahsyatnya di kempit di kontol. Itu saya tiap malam. Tapi masih bolong-bolong, Ci, ini, Ci. Mandi jam 12 malam. Doa, kalau saya karena non-Islam. Jadi saya Kristen, doa Katolik. Menurut keyakinan saya. Itu sampai, tapi enggak sampai ini, Ci. Kadang cuma sampai jam 3 sekuat saya. Boleh. Sekuat saya gitu sampai yang penting 3. Kontol lo aktif kan? Aktif, Ci. Oke, siap. Tepuk tangan dong buat si kontol. Wow. Luar biasa. Itu, Ci. Hah? Pinjam. Ya nanti yang mau pinjam tulis di sini. Ini saya mau nanya, Ci. Boleh ya, Ci, ya? Itu cerita ilmu. Dulu dong. Oh, cerita apa lagi? Yang terkabul apa aja meraktikin RDI udah 6 tahun kan, pas 6 tahun. Iya, 6 tahun. Apa aja biar termotivasi ini? Coba. Nah. Oh ya. Sedekah Jumat berkah. Itu. Jadi yang sedekah Jumat barokah jangan bolong. Iya. Sedekah subuh jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Kalau yang muslim jangan bolong. Orang yang orang yang sholat Ba'diyah Qobliyahnya enggak bolong, pasti cicilan motornya cepat selesai, cepat lunas. Pasti mobilnya cepat selesai. Pasti rumahnya cepat selesai. Pasti pasangan hidupnya nurut sama kita. Itu aja. Mau kan pasangan hidupnya nurut? Nah, coba sholat Ba'diyah Qobliyah. Ji, sholat Ba'diyah Qobliyah tuh ibarat apa sih, Ji? Ibarat burung yang punya sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Itu namanya burung malas. Udah tahu punya sayap, terbang dong. Nah, sholat Ba'diyah Qobliyah tuh kayak burung yang punya sayap. Jadi kesini-sini tuh terbang, terbang, terbang. Punya mobil cash. Punya mobil cash. Makanya tadi saksinya Mbak Ani, banyak juga tamu yang lihat ya, duitnya tuh numpuk, bos. Saking cairnya 100 miliar, moso bapak dan ibu enggak. Makanya kadang saya suka gregetan, hajatnya cuma 10 miliar, bolak-balik, dia lagi. Janganlah, kalau bisa 5 kali pertemuan dah langsung cair lah 10 miliar. Nanti kan diajarin, di mapping satu-satu pelan-pelan gitu loh. Makanya tadi saya bilang sama tamu saya, pokoknya besok privat jam 9 mulai. Jam 3 selesai, karena jam 3 saya mau ke Seafood Santoso di Alam Sutra. Gitu, harus. Coba lanjut, kok. Ya. Mas Eko, coba lanjut. Jadi, apa aja yang terkabul? Terus, ya itu. Apa namanya? Ya, artinya rezeki pas, kebutuhan pas butuh itu ada aja yang ini apa namanya bonus atau apa yang transfer gitu. Pokoknya bos, ini ilmu RDI nggak hanya duit loh, bos. Keturunan juga manjur, anak-anaknya sekolah, iya, ya kan? Iya. Anak-anaknya sekolah, ada aja rezekinya. Ada aja naik tingkat, ada aja prestasi. Itu dasarnya sedekah subuh sama sedekah Jumat barokah sama sholat Ba'diyah Qobliyah. Nah, coba paksain. Coba kok bikin dia maksud saya gini, semangat kok. Bapak-bapak, ibu-ibu kan muslim nih, ya kan? Jadi apa ini belum yang muslim. Pembicaranya belum muslim. Saya aja mau jalanin ini. Mau jalanin apa namanya? Ajarannya Pak Haji. Tapi sesuai dengan kepercayaan saya ya. Itu intinya jam 12 itu apa doa atau kalau Bapak Ibu bangun apa, dulu ya kok. Iya. Bangun dulu, senyum. Bangun dulu ya. Tapi senyum. Kalau saya lanjut, Ci. Enggak apa-apa. Tidur. Enggak gitu. Apa-apa. Jadi dia enggak bisa tidur, susah tidur jadi dia enggak tidur. Lanjut. Langsung lanjut. Mandi jam 2. Boleh enggak, Pak Ji? Boleh lah. Namanya kita SOS. Lagi darurat ya, kalau nggak darurat ya nggak boleh, kan ini lagi darurat.
Pokoknya semua kalau darurat-darurat, ilmu RDI diterabas saja. Kan lagi darurat. Iya kok, lanjut. Iya. Nah, terus ini Ci, saya boleh nanya Ci? Boleh. Boleh. Cerita Ci dulu dong, motivasi tamu gue dulu. Cerita dulu. Kayaknya udah cerita. Cerita dulu, sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi. Praktekin ilmu RDI apa lagi yang terkabul, coba. Selain ngempit fotonya di kontolnya Eko. Ya itu, iya ini. Legowo artinya sabar. Ya lapang dada. Lapang dada, jangan gedumel. 18 sifat yang dari Pak Haji itu lakukan, Bapak Ibu. Itu memang berat, tapi kita ikhlas. Legowo sama pasangan juga diomel-omelin ini, ya senyum aja. Senyum. Itu kan ibu-ibu suka gitu kan, ngomel-ngomelin kan. Iya, Bapak-bapak pokoknya senyum. Ya. Ya, jangan ya ibunya marah-marah, kontolnya dibuka. Yang ada malah disembelih. Itu. Tahu gak ibu-ibu tuh kalau di dapur bawaannya peso. Gak ada sosis, udah kontolnya bapaknya di kontol. Bikin bakso. Lanjut kok. Ya, itu aja. Jadi yang sabar, yang jangan marah. Kira-kira jangan gitu marah. Ci, kalau saya apa yang udah dilakukan. Pokoknya gini, kalau aja ilmu RDI nggak manjur, nggak mungkin Mas Eko sama istri tercintanya Mbak Ana bertahan sampai 6 tahun. Iya Ci. Kalau aja nggak manjur, nggak mungkin. Tuh kan dong. Dalam hal rumah, bikin sertifikat. Tuh, dia aja lupa, gue inget. Bikin iya, sertifikat, Ci. Ya kan? Lancar. Rumahnya. ya kan? Ubah di Cibinong, ngubah ini apa namanya? Ada yang bukan nama, ada yang kurang, terus kemudian ubah itu lancar tanpa di mana-mana kan kalau sertifikat mesti ada itunya tuh. Tambahan tuh yang gambar tuh. Gambarnya. Gambar merah. Enggak ada, enggak mau ada yang beli. Iya. Gampang Mas Eko, praktekin ilmu RDI. Itu dengan mudahnya di sertifikat langsung ada gambarnya tuh. Padahal kan tuh proses, ya. Iya, iya. Tuh, dasarnya ilmu RDI. Baji inget. Baji inget, saya lupa. Ya kan gua keker kontol tadi. Gambar Dena. Gue tuh kalau ngeker juara satu. Dia lupa sertifikat nggak ada denahnya, dijual nggak laku, ya kan? Iya. Dia datang kemari, privat lagi. Dia kalau dihitung privat nggak lebih dari satu, lebih dari satu, ya kan? Iya. Lebih dari satu selama 6 tahun, tapi manjur. Makanya bapak ibu paksain bisa privat. Karena kalau kita ngomongnya 5 jam, oh itu ada dari Makassar tadi privat, ya? Dari Makassar ya? Tadi kita ngobrol ya di Steak Grill House ya. Ada berapa lama kita ngomong? Sejam ada? Lebih ya. Itu dari Makassar tadi. Saya bel. Udah lo datang cepet. Nah gitu. Lanjut kok. Iya. Sekira itu semua udah ilmu udah saya praktekin Pak Ci. Saya boleh nanya Ci. Iya. Banyak terkabul nggak? Banyak Ci. Oh. Makanya kesini terus. Makanya kesini terus. Nah Papa dan Ibu coba paksain. Nomor satu, pada saat ibu melangkah, niatnya harus karena Allah dulu. Ini kan bapak dan ibu melangkah niatnya biar utangnya lunas. Melangkah lagi biar ketemu Pak Haji. Janganlah. Bener loh, tadi orang Makassar udah gue usir loh dari McDonald's ya. Ini orang Makassar tadi gue usir, lo tadi ada janji gak sama gue? Gak ada, ini udah ada nih 10 orang. Nama lo gak ada nih, keluarga lo. Iya orang gak ada janji. Kan kita udah setting nih 10 orang ini harus selesai jam 5. Terus saya tanya, kamu dari mana? Dari Makassar. Kapan nyampe? Baru. Langsung saya japri, lo naik Grab balik lagi, kita di Steak Grill House. Pasti kita baru ngomong, besok lo langsung terkabul. Dia baru tahu kesalahannya, ya. Tadi dia gak tahu kesalahannya, padahal gue bilang ringan. Gue bilang, lo besok kapan berangkat ke Makassar? Besok. Besok kita itu lagi. Privat lagi biar besok pulang cair dan harus cair ya. Iya tadi dia lihat tuh yang cair 100 miliar. Bapak dan ibu juga harus. Kenapa Pak Haji? Mumpung mukanya ibu lagi jelek-jeleknya dan alat lamin ibu lagi pulen-pulennya. Lanjut kok. Oh ya satu lagi ini cawat kita tuh dipakai terbalik. Nah. Cara dalamnya dibalik ya kok. Iya terus
direndem. Direndem terus di airnya di cawik-cawik ke rumah. Hasilnya apa kok? Hasilnya ya selama ini Ci, apa semua lancar. Semua lancar. Jadi itu gimmick-gimmick ilmu kearifan lokal zaman dulu. Tetap yang utama tadi, sebelum azan Bapak dan Ibu udah harus di masjid. Kalau Ibu udah duduk di sajadah pakai mukena, paksain. Itu memang. Kalau ini mah gimmick-gimmick, kalau ibarat kue itu makanan topping, biar menarik. Ya, biar menarik. Kan banyak orang kan? Nah, Ibu pakai itu. Sip, terus apa lagi kok? Nah, Ci. Gimana, Ci? Omset tahun ini terlampaui lagi, Ci. Saya, Ci. Harus. Jadi kamu mesti praktekin ilmu 3. Cinta kasih, terima kasih sayang. Nah, kita tuh kadang enggak berani praktekin ilmu cinta kasih, terima kasih sayang. Tahu enggak cinta kasih? Cintai pasangan kita seperti kita pacaran dulu. Nanti Allah akan kasih ridho-nya. Terima kasih, terima pasangan kita seperti dulu pacaran. Nanti Allah akan kasih ridho-nya. Terima kasih, terima pasangan kita seperti dulu kita pacaran. Nanti Allah akan kasih. Sekarang kan enggak, Bapak dan Ibu. Baru ngelihat suami aja udah pegel. Janganlah, Bu. Enggak boleh. Saya enggak setuju. Setuju apa, Pak Haji? Langsung kita santet. Gitu. Cinta kasih kok, terima kasih sayang, bisa gak kok? Bisa, Ci. Oke. Kan udah juga saya. Udah. Apa? Nah, udah pertahanin. Oke. Terus Ci, anak saya itu kan yang nomor satu itu kan sekarang skripsi, Ci. Iya. Mohon apa namanya? Doa restunya supaya niscaya di bulan Juli atau Agustus nanti itu rampung dan wisuda, Ci. Pasti. Jadi lo mesti ngomongnya pasti. Pasti. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Jadi Bu mesti ngomong pasti. Pak Haji bukan tuh suzon. Ya iyalah, buat Pak Kiai memang suzon. Tapi kan kita SD impres. Pasti. Karena mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi pasti. Gitu. Emang agak dilanggar dikit, tapi harus yakin. Bisa? Ya. Pasti kok. Terus? Ya. Nah, untuk bisnis saya yang di asuransi, Ci, ini tahun ini saya tuh punya mimpi untuk membesarkan tim dan omsetnya itu bisa terlampaui 2 miliar, Ci. Bisa lah kok, bisa. Pokoknya lu sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kenapa Mbak Lisa bisa cair 100 miliar tunai dalam waktu 2 hari? Karena Mbak Lisa melakukan apa nih? Sedekahnya 1M. Lo mantesin aja sedekah lo kok. Oke, Ci. Mana ada bos orang sedekah 1 miliar? Ada gak yang berani? Merinding lah. Yang ada ribut dulu sama pasangannya. Jangan, Pak. DP dulu, Pak. 100 juta dulu. Tunai, bos. Nanti dibayar tunai. Nah, Eko juga itu. Bisa? Okay. Bisa, Ci. Nekat, bilang sama istri. Mah, kata Pak Haji, sedekahnya mesti nekat nih ke Allah. Karena kan hajat kita 2 miliar. Ya udah. Dari mana? Ya dari mana aja, bos, praktekin. Karena tadi kan, bayangin, Bu, maksa orang sedekah 1 miliar, susah gak? Susah. Waduh, susahnya minta ampun. Tapi kita tadi malam gampang, saksinya Pak Hengki. Sama Mbak Dewi ya. Yang punya kapal nyedot timah di tengah laut. Jadi Mbak Dewi itu kaya raya tajir melintir, orang terkaya di Indonesia. Dia punya kapal berapa puluh biji yang nyedot timah. Nah, tadi malam privat, kemarin malam kita privat tuh di Stick Grill House di lantai 2. Enak ngajarinnya, gampang lah Mbak. Nah, dia terkabul, saya dikasih ini berlian berapa karat, gue juga gak tahu yang makain dia. Dia makain sampai kontol gue ngaceng. Bapak-bapak gue ngaceng. Gak apa-apa. Ya, lahiran tahun 73, tapi kaya raya tajir melintir. Ya, 73 ya. Nah, Mbak Nyarus. Cewek bisa punya kapal penyedot timah di Bangka Belitung kan kalau gak kaya gak mungkin. Berapa puluh unit punya dia nyedot timah. PT Timah aja mungkin nyewa kali sama dia. Nah, Bapak dan Ibu harus. Kenapa sih, Ji? Kok bapak-bapak mesti harus? Mumpung bapak punya belalai itu di selakangan.
bisa buat nyedot. Jadi humor-humor. Iya kak, lanjut ya, kak. Cik, anak saya yang terakhir, yang nomor 3. Ya. Tahun depan tuh pengen sekolah di komunikasi sekolah swasta terbaik di Jakarta. Pasti diterima, kamu tinggal suwuk nah, kok. Suwuk. Ya, suwuk. Kayak yang kemarin di Akpol ada 16 orang, 16-16nya diterima. Alhamdulillah, disuwuk sama mamahnya. Diterima di Akpol, diterima di Akpol, 16 diterima. Anak lu juga harus diterima, disuwuk. Mumpung memeknya istri lo pulen. Nah. Kalau di perang gak bisa kok. Tapi kadang-kadang disuwuk tahu dia. Yeah. Kan maksudnya pas tidur. Oh, atau? Gampang. Pas colek kalau kelaminnya mama kamu, aduk di minumannya. Oh. Ya, yeah, aduk. Masuk kampus apa masuk kuliah apa dia aduk. Beasiswa, dapat beasiswa. Aduk kok. Aduk. Aduk. Oh. Bisa atau colek alat kelaminnya istri lo sambil megang tangannya anak lo yang kecil. Sayang, mau dibikin Indomie gak? Mau mama, rasa apa? Rasa memek mama. Langsung. Oke, semangat, Ci. Sip, tepuk tangan dong. Itu. Ada lagi? Udah, Ci. Sip. Yuk, ibu apa? Habis ini minyak bulus laku. Iya. Minyak bulus. Minyak bulus. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Pak Haji, ya. Saya tahu RDAY baru 3 bulan. Baru tahu RDAY 3 bulan. Ya, dari terus? TikTok, terus saya praktekin mandi malam, ya. Senyum, terus yang sedekah ke pembersih WC. Ya. Nah, itu waktu sedekah pembersih WC saya sih sebenarnya enggak niat apa-apa, cuma Pak Haji bilang kalau punya hajat yang urgent sedekah. Ya. Jadi waktu saya sedekah 2 minggu kemudian ada teman tiba-tiba nyasar telepon. Teleponnya. Dia bilang, "Ini Mika ya?" "Iya, Mika yang mana?" "Oh, ini oh salah," katanya dia bilang, "saya sebenarnya bukan ke kamu," gitu. Tapi dia tiba-tiba nanya, "Gimana keadaan?" Dan terus minta nomor rekening. Dan dia langsung ngirim besoknya 5 juta Pak Haji ke mbaknya? Iya. Kenal padahal enggak? Kenal, cuman kenal. Udah lama enggak ketemu, udah 15 tahun. Iya, maksudnya nanya ABC gitu enggak? Nanya gimana keadaan, saya bilang ya saya lagi ada kesulitan. Oh iya kalau gitu. Langsung dia simpati? Iya, minta nomor rekening katanya. Saya kasih nomor rekeningnya, terus besoknya dia transfer 5 juta. Kalau saya boleh tahu, Mbak meratikin ilmu RDAY apa? Kok ada orang mau ngebel ngasih 5 juta? Yang itu sedekah ke penjaga WC. 100.000. Iya, 100.000. Terus ada lagi? Ini lagi? Kan saya ada punya tempat dikontrakin Pak Haji. Terus sebenarnya kontraknya itu baru habis nanti bulan 8. Tapi saya kan udah enggak punya uang Pak Haji ya. Jadi saya praktekin yang Pak Haji bilang, suruh apa namanya? Kempit gitu ya. Terus saya taruh ke apa? Ya. Namanya ya. Saya kempit gitu. Nah, ternyata namanya dikempit di mana? Di selangkangan, Pak Haji. Oh, iya. Terus kok yakin kamu mau ngempit? Ya, saya bilang minta tolong dibantu, mau minta apa? Apa namanya? Oh, kontrakannya dibayar di awal gitu. Oh nggak bisa Bu, biasanya juga harusnya nanti 3 bulan sebelumnya. Saya minta tolong Pak, tolongin ya Pak, saya udah nggak punya uang sama sekali. Oh ya Bu, gini aja nanti saya coba ke bos saya gitu, saya tanyain. Terus kan ditanya bosnya namanya siapa, si Anu. Dan saya bikin di fotokopi gitu Pak, terus dikempit. Ternyata seminggu kemudian dia bilang, oh ya Bu urus aja nanti Ibu kesini bawa surat-suratnya, nanti mudah-mudahan bulan depan bisa cair. Jadi bisa cair Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Terus itu cuma ngempit namanya doang. Iya Pak Haji. Apalagi kalau ngempit orangnya. Nah ini bapak-bapak rela nih Bu mau dikempit Ibu. Terus Pak Haji, saya mau sedekah ekstrim. Ya. Yeah. Tapi kan saya apa namanya single parent ya Pak Haji. Iya. Yeah, cerai mati cerai hidup. Cerai hidup Pak Haji. Cerai hidup. Saya juga mau ini Pak Haji, kalau ada jodoh pengen gak gagal lagi rumah tangga. Mau nikah lagi? Iya. Saya promosiin sini di YouTube. Sini. Pak Haji. Ayo sini. Ini banyak yang nonton. Ada 1400 yang nonton sini. Sini. Ya. Ya. Dicari laki-laki yang ganteng
yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap, dan yang soleh. Tapi yang utama harus yang satu, harus yang ngaceng. Hubungi di nomor telepon HP berapa? 0878 20 751 751 899 Bapak-bapak jangan dibuka HP-nya. Nanti sebelahnya ibu-ibu marah-marah. Ini buat yang nonton aja YouTube, yang di ruangan jangan dicatat. Yang berminat bisa menghubungi di HP nomor 0878 20 751 799 wajib ngaceng. Tepuk tangan dong. Yeah, sip. Pak Haji mau ikut prepat. Iya. Yeah. Terus mau sedekah. Ya, lu tulis di situ dulu. Sip. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Bapak-bapak pertanyaannya. Kan mau berdiri. Berdiri. Bisa enggak digendong? Bisa? Bisa. Bisa? Ya. Nama saya Cakra. Dari namanya Cakra. Cangkrang. Ya. Cangkrang. Oh, bukan cangkrang. Ya. Oh iya. Apa kerang? Pertanyaannya kerang. Pertanyaannya, saya sudah kesini 4 kali. Semua instruksi dari Pak Haji sudah saya laksanakan semua. Mm-mm. Tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Gak mungkin kerang, karena lu pada saat meraktekin ilmu RDHI berharap nggak boleh. Orang yang suka berharap, kata Allah bonusnya siap-siap kecewa. Jadi lo gak boleh berharap, jalanin aja, nikmatin aja, syukurin aja. Kalau lo gak kerang, mikir, komen, ngeluh. Apa hajat lo kalau gue boleh tahu kerang? Hajat saya mau mencari dana. Tapi saya mau apa? Mencari dana untuk mendirikan pabrik. Tapi nyari janda? Apa? Malum SD Impres. Mencari malum dana. SD Impres. Malum. Nyari apa? Dana. Dana. Nyari uang. Modal. Dana. Nyari modal. Gue dengerin tadi nyari janda. Baru promosi. Oh iya iya. Nyari modal. Berapa kebutuhan modalnya cangkrang? Kira-kira 25M. Ya. Coba lo sesuaiin dulu sama muka lo. Pantes gak 25M dengan hidung pesek, mata sibit, mukanya? Pantas. Hah? Pantas. Oh, pantas. Yo. Tepuk tangan dong. Gampang lah. Cangkrang agamanya apa kalau saya boleh tahu? Apanya? Agamanya cangkrang apa? Agama saya memang mualaf. Mualaf? Ya. Kapan baru masuk Islamnya? Kurang lebih 1 tahun. Baru 10 tahun? 1 tahun. Oh, baru setahun. Nah, cangkrang di rumah tinggalnya sama siapa? Sama istri? Ya. Nah, bisa gak cangkrang paksain setiap malam ML sama istri? Ini Pak, terus terang, ini sebenarnya sifat pribadi. Saya sudah 7 tahun yang lalu ada operasi prostat. Ya. Akibat operasi prostat, akibatnya tidak bisa gigi kurang. Jadi tidak bisa apa? Kencang. Kurang kencang, tidak bisa apa? Kencang. Hah? Kencing. Kurang kencang, jadi tidak bisa apa, cangkrang? Tidak bisa apa? Kurang kencang, ya kencang. Tadi bilang 25 miliar, pasti bisa. Coba nyebutinnya tadi ngacengnya kurang kencang. Gak bisa apa? Ngaceng. Ya udah, kalau cangkrang mau
cair 25 miliar caranya gampang, pakai ilmu 3, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi cangkrang dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman bersyukur. Bersyukur punya istri yang antik, stok lama, limited edition yang udah kadaluarsa. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya bersyukur dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman syukur. Kalau saya lihat kan cangkrang enggak? Ada ngeluhnya, ada komennya. Kalau manggil orang enggak dengar, cangkrang marah-marah. Bahkan kalau bisa gue lempar. Nah, itu udah enggak boleh. Kapan terakhir cangkrang ngelempar? Kalau manggilnya teriak-teriak orang enggak dengar di rumah. Enggak boleh, tapi banyak syukurnya. Kalau dengar geledek, petir, cangkrang harus cukup harus ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Cangkrang kalau lihat petir langsung pengen ngumpet di selakangan istri, enggak boleh. Gitu. Nanti ada petir lagi di selakangan istri. Ini ada lagi satu Pak Haji. Kurang lebih beberapa hari yang lalu. Ya. Ini saya mau ketemu orang yang itu. Ya. Tapi lewat prosedur. Nah, prosedurnya sudah saya serahkan, tapi belum ada jawaban. Itu bisa ketemu enggak? Bisa, pasti bisa. Contohnya Mas Eko, celana dalamnya cangkrang dibalik, kaosnya dibalik. Apalagi kalau cangkrang semuanya dibalik kecuali mukanya yang jangan dibalik. Celana dalamnya sudah lama dibalik. Udah. Kaos dalam? Enggak pakai kaos dalam. Kaos luar? Kaos luar. Ya harus dibalik. Nah, kaos dulu ya. Dibalik. Celana luar harus dibalik. Nanti lihat, pasti ketemu sama dia. Kalau enggak ketemu pasti ditemu-temuin. Gitu. Tapi pasti dapat. Pasti. Pasti. Orang pesek tidak pernah gagal. Kebetulan cangkrang pesek. Jadi pasti bawa hoki. Satu lagi Pak Kaji. Ya. Ini kan saya ada sakit. Sakit apa? Anemia. Anemia. Dulu saya sudah tanya, nyonya saya tanya, mandi jam 12, jam 00, sudah saya laksanakan, sudah 9 hari berturut-turut. Sudah saya baca juga, Al-Quran, tapi sedikit aja saya tidak begitu bisa membaca. Itu sampai sakitnya ini masih ada nih Pak Haji. Orang yang sakit anemia, orang yang sakit prostat, orang yang sakit kalau dijilat sama pasangan hidupnya di bagian yang sakit 99 kali, sehari 3 kali, umurnya cangkrang berapa? 70. Enggak sampai 70 hari sembuh. Jadi nanti dijilat sama istri, namanya ilmu kucing. Jilat bagian yang anemia sama yang itu prostat. Kalau anemia itu dijilatnya di mana? Maunya di mana? Di alat kelamin atau maunya di mana? Sebab kan di, anemia itu kan darah. Ya udah, di perut darah. Boleh, di jantung boleh, di mana aja boleh. Oh gitu. Kalau prostat di alat kelamin. Sembuh banget sembuh, namanya ilmu kucing. Sembuh banget. Saya pasti sembuh. Pasti. Pak Haji. Tidak ada orang pesek penyakitan, nggak ada. Cuman cangkrang doang. Bisa. Oke. Bisa. Tepuk tangan dong untuk cangkrang. Ya, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Bu Ismiati dari Lampung Barat, Pak Haji. Lampung Barat? Iya. Pertanyaannya apa Lampung? Saya mau minta izin sama Pak Haji. Terus terang saya sudah melaksanakan ilmu Pak Haji tanggal 14 Januari sampai sekarang. Dan semua sudah banyak keanehan-keanehan yang terwujud lah sesuai dengan ilmu Pak Haji. Bahkan baca Al-Quran 13 juz, dan saya juga mau kasih tips sama teman-teman bagaimana caranya bisa sampai 13 juz. Tadi banyak yang tanya kan Pak Haji. Nah saya minta izin sama Pak Haji bahwa niat saya awalnya mandi itu untuk berobat. Tapi ternyata dikasih kelebihan sama Yang Maha Kuasa, banyak yang berobat sembuh Pak Haji. Jadi saya minta izin
sama Pak Haji, jangan sampai saya udah melakukan ilmu Pak Haji banyak sembuh tapi saya belum bertemu Pak Haji, jadi merasa beban di saya. Jadi sekarang alhamdulillah saya bertemu Pak Haji, saya mohon ijazahnya atau apanya kepada saya biar saya bisa selalu menolong sesama hamba Allah yang membutuhkan gitu Pak Haji. Boleh, mbaknya apa kegiatan sehari-harinya kalau Pak Haji boleh tahu? Saya sih awalnya sih saya buka toko Pak Haji, tapi karena minyak curah dulu ya, saya disempet bilangin bos minyak, tapi semenjak minyak curah ini pakai kemasan, jadi saya gulung tikar Pak Haji. Nah jadi karena teman saya ada yang kena stroke gara-gara kolesterol, saya buka YouTube dan ketemu YouTube Pak Haji, saya praktekkan Pak Haji dari tanggal 14 Januari, alhamdulillah sampai sekarang Pak Haji. Sekarang pun keluarga saya kemarin sudah saya ceritakan bahwa tidak pernah lagi beli obat Pak Haji menggunakan CD. Bahkan sekarang pun saya pakai kerudung CD dan kalung CD Pak Haji. Oh iya, jadi kepala kamu ada ciputnya sangat dalam? Iya Pak Haji. Oh iya. Mau dilihat Pak Haji silakan. Percaya, gue percaya. Yang gak percaya gue cara dalam lo tuh yang lo pakai dibalik apa enggak? Pasti dibalik Pak Haji. Mana dia? Kalau yang di kerudung gue gak mau lihat, gue mau lihat yang lo pakai di celana dalam aja. Ya. Tadi juga sempat centong saya hilang Pak Haji. Ya. Terus saya geger hilang. Tapi saya yakin pasti ketemu gitu Pak Haji. Ya. Mandi saya colek-colek 9 kali. Alhamdulillah ada yang ngembaliin Pak Haji. Ada yang ngembaliin? Ada Pak Haji. Wow. Ya kebenaran centong itu bukan dari Pak Haji tapi dari mertuanya suami saya dulu dan ya. Itu sudah banyak buktinya Pak Haji ini centongnya. Sekarang ada pertanyaan enggak ke saya? Ya pertanyaannya saya minta izin Pak Haji untuk menolong sesama yang boleh contohnya ya. Menolong apa contohnya kayak gimana? Tadi juga sudah banyak yang berobat kayak kolesterol kayak apa ya banyak tadi ya termasuk ibu ini tadi juga banyak sembuh di situ Pak Haji. Ini bapak-bapak japri saya. Kalau kontolnya lurus bisa gak dibengkokin? Bisa Pak Haji, saya pukul. Bos. Saya cemes Pak Haji langsung pung. Aduh. Mau. Oh ya. Jadi dia kontolnya lurus minta dibengkokin. Iya. Bisa. Insya Allah bisa, tapi jangan saya yang melakukan, saya cuma ngasih nerusin ijazahnya dari Pak Haji aja. Iya. Safe, saya pinjemin centongnya aja Pak Haji. Boleh. Iya, jadi itu aja Pak Haji. Okay. Satu, saya minta restu Pak Haji. Boleh. Kedua, kalau boleh saya ini, saya minta bibit selembar aja sama Pak Haji atau ditukar bagaimana itu Pak Haji? Nggak bawa bibitnya. Iya. Bibitnya ada di Hotel Aston, ditaruh di situ. Iya. Iya, nggak bawa sekarang. Saya kebetulan pulangnya nanti insya Allah mungkin Minggu Pak Haji. Iya. Iya, terima kasih Pak Yo, Haji. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum. Pertanyaannya apa? Saya tetap. Saya mohon izin dengan Bapak. Karena ini saya tanggal 17 lihat Bapak ya, Pak Haji, tanggal 17 bulan 12 waktu itu testimoni ibu yang punya utang pinjol, yang punya utang pinjol. Ya, itu 40 itu. Itu saya dari situ saya banyak motivasi pada saya itu, Pak. Nah, di situ saya pelajari. Saya simak, ya alhamdulillah itu banyak kejadian yang di luar dari nalar itu. Alhamdulillah, jadi sekali lagi saya mohon izin dengan Pak Haji. Boleh, praktekin ya. Ya itu kan. Bisa praktekin? Bisa oke. Itu. Nah alhamdulillah juga ini Pak Haji, semenjak itu Pak Haji menceritakan masalah, ini maaf ya, kontol atau memek itu. Jadi saya mengingat, karena saya terus terang aja saya dari Lampung Pak. Dari Lampung, tepuk tangan dong. Dari Lampung. Ini saya aslinya sebetulnya ibu dari Jawa Barat, Pak. Ibu dari Jawa Barat. Raja Galuh, kalau tahu Galuh Pakuan saya. Oh iya. Ya, Pajajaran saya. Jadi kalau yang nenek saya itu Pak Haji, ini cerita dulu ya, maaf ya Pak Haji ya. Agak kencang. Kalau dulu ini itu dulang Pak Haji. Ulek
Ulek untuk nyambel. Untuk nyambel. Itu nenek saya, buyut saya itu ya. Ya. Jadi kalau dia ngakel, kalau ngakel itu nasi didulang pakai kayu itu aja. Ya. Itu kipasnya. Jadi kalau bahasa kami itu orang Sunda tuh deketin mic-nya, deketin mic-nya, deketin. Jawok itu apa namanya? Itu kidung. Ya, kidung. Jadi kalau dia itu pakai ulek tuh, Pak. Sok sia cenah. Lamun hayang kaperet ku aing. Bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Nih yang lain nih orang Mataram semua. Gak ngerti bahasa. Kalau ada orang yang mau ini kepelet apa? Gitu. Intinya kepelet itu Pak Haji. Itu dari ulek. Nah, dari kipas, itu kipas waktu zamannya Jepang dia cerita. Itu kalau dia lagi ada itu pakai kipas aja itu udah enggak terlihat. Pakai kipas itu kan terbuat dari bambu. Kalau lagi ngakel apa itu kan nasi itu Pak Haji. Iya. Itu pakai kipas itunya. Dia kalau nyambal tuh ini maaf ya Pak Haji saya praktekan. Iya. Nyambal tuh ngulek-ngulek ini ya, belum ya. Ada celana itu. Masih pakai apa? Coba sini di depan duduk sini. Biar kontolnya kelihatan sama ibu-ibu. Sini sini. Aduh ini maaf sini, ya. Sini. Coba madep sono. Gimana ngulek man? Shoot man. Maaf ya. Ya, madep sono. Madep sana. Gimana praktekin? Shoot man. Kontolnya di shoot man. Maaf ya Pak Haji. Enggak apa-apa. Ya ya ya. Nah, ini ya. Ini kearifan lokal. Jadi saya ibu. Saya justru saya mencari ilmu yang dulu ini kapan siapa yang mau itu begitu saya nonton YouTube punya Pak Haji jadi saya terkenang zaman dulu itu Pak Haji. Itu kalau dulu saya terangkan kalau nyambel nah ini ya nah iya jadi sarung belum ada celana tuh Bu ya itu belum ada Pak Haji. Ya, ya. Jadi itu kan ulek itu kan ada yang sebesar gini ya ulekan ulekan iya ya. Itu dulu pekakasnya itu jadi ya. Pak Haji menceritakan mas centong dan sebagainya itu saya zaman dulu memang sudah ada kekuatan itu sudah ada itu Pak Haji ya. Itu sudah ada bahkan saya juga alhamdulillah ini belum lama 2 hari semenjak saya kesini Pak Haji ya. Itu ada kejadian saya statusnya keamanan Pak Haji ya. Di Lampung mungkin kalau tahu daerah Haduyang Branti Pak lapangan terbang itu saya yeah. Kapan keamanan hotel Haji Suharti saya. Nah di situ Pak Haji, jadi saya lagi jaga lagi bulan puasa itu, Pak. Ada anak saya Pak Haji, Pak, tolong Pak tetangga Pak, kenapa kesurupan? Jadi tanpa tersadari saya itu Pak, jadi saya dibonceng, itu waktu itu saya mau sahur, jadi saya spontan Pak Haji. Jadi diapain tuh orang yang kesurupan? Saya kan pakai celana itu Pak, celana ini saya enggak saya ituin Pak Haji. Ya. Enggak saya bolongin itu. Iya. Pak Haji. Ya saya remesin. Benar itu. Terus abis dirogoh kontol Bapak? Iya, saya remes. Dirogoh. Nah, saya giniin Pak, di mukanya. Di mukanya. Itu melotot ngelawan Pak Haji. Oh iya iya iya. Nah, iya. Jadi saya ngelawan Pak. Mah, ngelawan itu. Jadi saya pakai centong, ini centongnya ini Pak. Iya, centongnya ada centong. Mungkin centong terus. Diapain centongnya? Ini agak lucu sebentar. Nah ini saya kasih centong. Iya. Yeah. Jadi suruh istrinya, kamu centongin ya, bacakan, ya, keluar, pasti keluar, itu aja. Ambil istrinya, keluar, ngelawan itu, masih ngelawan Pak Haji. Jadi saya tarik istrinya, kamu kobel. Kobel. Nah, jadi kobel diremas memek istrinya. Diremas kemaluan kamu. Iya, yeah, dikobel memek istrinya. Benar itu, Pak. Diremas langsung ditubruk. Sadar Bu. Tepuk tangan dong. Sadar. Wow, wow, wow. Berarti memang istri manjur ya. Iya. Bau gak Bapak giginya Bapak kan opong biar numbuh. Ini ada memang ibu-ibu. Biar memang numbuh. Memang saya terus terangin Pak Haji, saya dulu memang jorok. Oh, jorok. Saya munafik. Ya, enggak iya. Munafik saya. Iya, iya. Dulu paling banyak supater di Suma apa? Di Supata lah saya itu iya, iya. Sama orang-orang tua saya jorok kalau ngomong itu. Oh jorok yang ngomong kontol kontol memek memek memang benar. Oh, iya, saya iya, 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 jadi iya. kamu ompong ya inilah akibat. Oh, iya. Tepuk tangan dong. Nah ini alhamdulillah juga yang masalah bank Pak Haji saya praktekan itu Pak Haji ya bank waktu itu bank itu ya ke di luar dari sholat itu ya Pak Haji alhamdulillah Bapak tinggal saya, praktekin aja nanti ya. Bisa itu lunas. Waktu bank beri karena sisi lain anak saya ini mau cukuran di Jambi saya pernah cerita nah itu pernah cukuran mau cukuran di Jambi biaya nggak ada Pak Haji
Terus dapat biaya dari mana? Jadi uang yang untuk setor di bank itu, jadi gimana caranya? Saya ingat ilmu dari Pak Haji ini. Apa tuh ilmu saya, yang mana? Saya tulis namanya, saya selipin. Di mana? Di kontol kita itu Pak Haji. Hasilnya ya, apa? Alhamdulillah, bulan itu ketutup. Ongkos yang untuk ke bank bisa untuk ke Jambi. Wow, tepuk tangan dong. Itulah. Berarti kontol bapak manjur ya. Boleh ke ibu-ibu salaman sama kontol bapak. Ompong. Terus bapak kesini naik apa? Alhamdulillah Pak Haji, kemarin tuh saya udah dari kemarin-kemarinnya Pak. Ya. Yeah. Mau kesini, jadi terpaksa saya ada mobil travel mau kesini. Yeah. Ikutlah mobil travel. Nih, saya kasih buat uang bibit. Alhamdulillah. Dipanggil ya. Terima kasih Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Terima kasih. Ibu apa pertanyaannya? Terima kasih ya. Ya. Ibu apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu In dari Sungai Lilin Pak. Sungai Lilin itu mana? Perbatasan antara Palembang dan Jambi, Pak. Palembang dan Jambi. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya karena kemarin Pak Fenizar ngomong, Ibu jangan ngeluh lagi, tanya hutang-hutang lagi. Jadi saya bingung, Pak. Cuman yang saya tanyakan, saya pernah mencoba ilmunya RDAY yang ngelatih keyakinan supaya bulat, keras, jadi kalau dipantulkan itu langsung ngena gitu kan. Nah itu sudah saya coba itu, tapi mulut dan hati saya itu belum seini Pak. Nggak apa-apa, latihan kayak orang main badminton, latihan dulu. Iya. Nanti lama-lama bisa. Kayak Rudy Hartono kan nggak langsung juara All England Rudy Hartono. Latihan dulu, Ibu latihan dulu, nanti jadi bisa. Jadi latihan terus ya. Kayak Mbak Lisa sekali ngomong langsung terkabul. Mbak Lisa ngomong karena Mbak Lisa kan awalnya datang ke RDAY, meraktikin ibu RDAY 3 bulan, cair 200 miliar, 3 bulan, tapi dia ambil privat tiap hari, 3 bulan, cair 200 miliar. Nah kemarin baru privat di Steak Grill House, baru 2 kali, cair 100 miliar, besok pagi, makanya tadi dia sedekah 1 miliar buat anak-anak yatim. Nah mbaknya latihan aja. Iya. Itu gampang lah, kalau Mbak Lisa cair 100 miliar dalam waktu 2 hari, Mbaknya juga lebih dari itu dong. Amin. Apalagi jauh-jauh kan. Oke? Okay? Ingin privat dengan Pak Haji. Bisa, nanti diatur. Oke? Okay? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Marhabizon, Pak, dari Riau Pekanbaru. Ya. Pada intinya saya mau privat dengan Pak Haji itu aja, Pak. Boleh. Boleh. Yuk. Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ibu apa? Saya Ibu Zaitun ya, dari Palembang. Saya mengenal RDAY dari bulan Oktober tahun ya, 2023 dan sudah saya menjalankan ilmu-ilmu yang sudah ada di YouTube. Hari ini saya mohon ijazahnya Pak Haji untuk menjalankan itu. Boleh, praktekin ya. Iya. Sip. Dan yang sudah berhasil Pak Haji, saya punya taman kanak-kanak sejak Covid. Taman kanak saya tuh sudah berdiri tahun 2002. Sejak Covid sampai sekarang jumlah siswanya merosot. Iya. Nah, setelah saya mengenal RDAY, saya ikuti ilmu dari Pak Haji yang cawi-cawi, iya, rendam celana dalam itu Pak Haji. Alhamdulillah biasanya pendaftaran itu dimulai di bulan 4 atau di bulan 5. Nah sekarang ini di bulan 1 dan di bulan 2 sudah lumayan muridnya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Di samping itu yang celana dalamnya itu saya lap. Saya kaca-kaca pintu taman kanak-kanak itu sambil saya ngomong kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Coba ngomongnya apa, jangan ketawa dong. Ngomongnya apa, yang kenceng. Kata orang dulu kalau kita ngomong kotor gak boleh ya. Boleh, Bu, kita ya, nih lahir di muka bumi. Kalau ya, gak ada kontol gak lahir ya. Jangan ngomong bilang jorok ya, ya. Coba nih, kalau gak ada kontol lahir gak ibu-ibu ya. Gak mungkin. Ya Pak Haji lah. Coba ngomongnya agak kenceng. Berat mulutnya.
ya, sambil ngelap di pintu san kaca jendela-jendela TK itu, saya ngucap, saya sambil pikiran saya sambil mengingat Pak Haji. Pantesan gue ngacang. Gue kemarin dipanggil sama bini gue, "Papa kenapa kalau tidur ngaceng?" Iya, ya, saya oh, ibu manggil-manggil. Iya. Ya, jadi saya sambil elap itu Pak Haji sambil ketawa sendiri karena ingat Pak Haji suka kelakar kayak gini. Jadi saya elap tuh apa? Ngomongnya apa? Ya, ngomongnya kontol gede, membek gede kayak gitu Pak Haji. Hasilnya apa? Ya tadi sudah karena di bulan awal bulan 3 ini siswanya sudah lumayan Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, ya. Luar biasa. Ya, sudah itu masih ada lagi Pak Haji yang kecil-kecil dari colekan ini, saya sakit gigi. Sempet bengkak, ya. Tapi belum sempat ke dokter. Ya. Saya ingat ilmu Pak Haji, ya. Nah, saya memberanikan diri, saya colek. Ya. Adik saya colek, saya langsung ya. Tempel sambil alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ya. Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, karomahnya, doa dan anak aminnya anak-anak ya. Yatim RDAI Kendang ya. Mbek Bogor, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, sembuh. Tak sampai 5 menit Pak Haji, menyutnya itu agak berkurang. Ya, terus dicolek alat kelaminnya, tempelin di gigi, hasilnya iya, apa? Hasilnya tidak menyut lagi. Langsung sembuh giginya? Langsung sembuh 2 menit dari situ. Besok saya nggak sampai lagi. Berhari-hari? Nggak sampai ngantri-ngantri? Kan kalau ke dokter ngantri. Ngantri ke dokter itu ini Pak enggak. Haji. Enggak lah dok Haji, langsung tidur saya Pak Haji. Wow. Langsung tidur. Bu, ini banyak yang japri saya, bisa gak ibu testimoni di depan kamera? Biar nanti bisa dilihat gimana cara ngucapin yang tadi. Coba. Sini, Bu. Nih. Ayo sini maju. Yang mana, Pak Haji? Di sini, diri sini. Nggak. Testimoni, ulangi lagi testimoninya. Ya. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa? TK-nya belum waktunya pendaftaran. Sini, Bu, sini. Sini di sini. Di depan saya nih. Ya Allah. Nah, madep sana. Ibu meraktekin ilmu RDAI apa yang hajatnya terkabul? Madep sana Bu, acting mulai. Sudman. Ibu melaksanakan ilmu RDAI apa ya, yang hajatnya terkabul? Saya punya TK, muridnya nggak ada. Ya, saya gini. TK terus saya nanti lanjut ya. Sakit gigi. Ayo. Ya, TK saya berdiri dari tahun 2002. Setelah COVID dari 2001, 2020 mulai merosot. Mm-mm. Sampai yang sekarang sedang berjalan. Mm-mm. Ya, setelah saya di tahun 2000 tahun kemarin bulan 10 saya mengenal RDAY dari YouTube, saya pelajari terus ada ilmu yang menurut saya itu cocok untuk dijalankan. Akhirnya saya rendam air apa celana dalam saya dari malam sampai ke pagi. Pagi pajar takut dilihat orang Pak Haji, jadi pajar setengah 6 saya peres celananya, airnya ada satu ember, saya cabik-cabik depan jalan depan TK sambil itu saya juga ngomong yang tadi gimana ngomongnya? Yang tadi yang sambil disiram. Sambil ngomongnya apa? Sambil ngomong. Ya sambil ngomongnya apa? Ya, yang tadi Pak Haji sudah. Ya ulangi dulu nih, ini banyak yang japri saya. Yang kontol gede, memek gede. Banyak murid TK masuk. Ulangi lagi. Gimana coba? Suaranya kenceng. Iya. Iya, ya sudah airnya sudah celananya sudah saya peres, airnya saya cawik-cawik kan di depan jalan di depan TK, kontol gede, memek gede, banyak murid. Nah, itu sampai hasilnya lumayan, alhamdulillah. Muridnya yang dapat. Ya. Tepuk tangan dong.
biasa. Terus yang ngelapin kaca gimana coba? Nah, nih, banyak yang japri. Celana yang sudah diperes tadi saya di jendela di pintunya Pak Haji. Pintunya di pintu TK. TK sama jendela kacanya. Jendela kaca ya, TK. Itu sambil ngomong apa ngelap kacanya sama pintunya? Takut dilihat orang. Jadi saya celana dalam tuh saya lelapkan, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, banyak murid TK masuk, banyak murid TK masuk, banyak murid TK masuk, kontol gede, memek gede, kontol gede, banyak murid TK masuk. Nah, hasilnya? Hasilnya lumayan, alhamdulillah banyak murid. Tepuk tangan dong, wow. Iya. Coba merantekin sakit gigi, ini nah, banyak yang japri. Ya gimana itu sakitnya colek. Coba ya. Maju ke kamera man, shoot man. Nah man, langsung. Iya, jadi saya belajar juga. Sampai kering bibir saya nih Pak Haji. Bibir kering nggak apa-apa, yang penting alat kelamin jangan kering. Jadi saya colek. Apa yang dicolek? Ya, memek, memek. Saya ingat lagi kata Pak Haji. Yang dicolek ada dua, jangan yang tempat kencing, yang tempat enak kata Pak Haji. Jadi saya cari. Sini saya tunjukin. Saya kan nggak kepikiran kalau ada dua, ada tempat kencing, saya ada tempat. Saya kan nggak kepikir ke situ Pak Haji. Oh nggak kepikiran? Nggak. Oh ibu tanya lubang tuh satu aja, ya, lubangnya dua, ada tahu. Lubang pipi sama lubang enak. Ibu nyari tuh lubang enak yang mana tuh? Saya lubang, oh ini rupanya. Oh ini ketemu lubangnya. Oh, ketemu gak lubangnya? Oh ketemu. Mana 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 mana. Aduh, oh ini lubang enak, memang enak. Ibu nyolek lubang enak. Iya. Pak Kiai aus. Iya, memang benar. Benar enak, Bu. Benar enak. Iya, maksudnya memang benar, saya enggak tahu kalau ada dua lubang kayak gitu. Enggak tahu. Enggak tahu kalau ada lubang dua. Iya, enggak tahu. Kira tapi pas dicolek emang enak. Iya. Enak. 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 Enak man, shoot man, enak kata dia man. Jadi yang enak tadi saya colek, saya baca ini mantra, mantra Pak Haji, saya tempel sampai 3 kali loh Pak. Ya. Sampai 3 kali sampai alhamdulillah dan seterusnya saya diemin saya aktivitas yang lain, saya enggak pikirin lagi. Saya enggak kepikir tuh tahu-tahu saya tidur Pak Haji kayak gitu. Besok paginya lah iya ya hilang ya kayak gitu aja saya langsung sembuh. Ya perasaannya nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Nggak kepikiran lagi ah masih ada nggak ya enggak gitu. Tapi lubangnya masih ada. Masih ada. Iya. Nah jadi saya juga Pak Haji, saya dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menjalankan ibadah ekstrim Pak Haji. Iya. Contohnya ibadah ekstrim ibu apa? Bangun jam 00. Berdoa dulu, terima kasih Allah. Senyumnya kapan? Iya, sudah itu langsung senyum. Oh, senyum. Iya, senyum 41 kali 20 detik. Detik, satu kali nah, senyum. Setelah itu saya mandi air pandan. Sudah mandi air pandan, saya tahajud, sholat tobat, sholat hajat. Baca Quran. Kata Pak Ustadz, bukan kata Pak Ustadz sih, dari jam 3 itu sudah melayang-layang Pak Haji. Oh, benar? Iya, ya, ya, jadi ya. Saya stop dulu Pak Haji. Iya, saya tidur tapi tidurnya adaan Pak Haji. Tadi tidurnya aja enggak tidur beneran, tidur di kursi, tidur nyender sampai pakai mukena. Ya. Akhirnya enggak lama tuh terbangun. Ngulang lagi ngaji. Sudah itu kata Pak Haji sebelum sholat subuh sudah ada di mukena itu sudah langsung sudah duduk di sajadah pakai mukena sebelum azan ya. Subuh. Iya. Orang yang sebelum azan udah duduk di sajadah, udah pakai mukena, bonusnya dari Allah, saldonya nggak pernah di bawah 1M. Iya. Nggak pernah. Coba praktekin. Sebelum azan ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sebelum azan, ibu udah pakai sajadah, udah duduk di
Udah pakai saja, udah pakai mukena, udah duduk di sajadah. Enggak pernah di bawah 1 m. Coba praktek. Ibu udah praktekin itu? Sudah. Oke. Okay. Dan tidak, belum pernah saya dalam satu hari itu 12 jurus. Cuman dari bulan Oktober sampai sekarang. Setelah kenal RDI bisa baca Quran 12 juz. Enggak, sebelum kenal RDI. Memang sebelumnya sudah bisa baca Quran, cuman dalam satu hari 12 juz belum sanggup, Pak Haji. Belum sanggup. Belum sanggup. Setelah ketemu RDI. Saya di dipaksain kata Pak Haji sudah 3 kali khatam, Pak Haji. Udah 3 kali khatam. Wow, tepuk tangan dong. Saya tidak ngitung 12 juznya, enggak itu pokoknya terus saya terus enggak itu. Berarti dengan kenal RDI ada peningkatan ibadah Ibu dibandingin belum kenal RDI. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Sementara kemarin tuh Ba'diyah Qobliyahnya bisa dihitung. Salat Ba'diyah Qobliyahnya bisa dihitung. Setelah kenal ilmu RDI, salat Ba'diyah Qobliyahnya sampai sekarang alhamdulillah enggak pernah bolong. Jangan sampai bolong. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, ya. Nah, jadi itu Pak Haji. Nah, sekarang ini saya, walaupun saya kemarin tuh saya merasa sedekah, ibadah ekstrim, saya merasa belum ada, belum bisa sedekah ekstrim. Nah, malam ini saya paksakan, saya pengen langsung sedekah ekstrim sama Pak Haji. Boleh. Iya. Pokoknya gini Pak, yang sedekah 10 juta, besok kita privat pagi di Hotel Aston. Pak Haji aku sedekahnya 2 juta setengah, besok. Hari Minggu ketemunya. Kenapa gak bisa Sabtu? Kasian kali yang sedekah 10 juta dulu gak apa-apa kan? Iya. Ya, yang 2 juta setengah, yang 2 juta, yang 3 juta. Hari Minggu aja privatnya ya. Ini kita prioritasin yang 10 juta dulu besok di Aston. Ya, gak apa-apa kan? Soalnya kalau ditumpuk banyak. Satu orang bisa ngobrol 2 jam. Kalau 10 orang berapa? 20 jam. Tadi berapa jam tuh yang dari Makassar kita ngobrol? 3 jaman, tapi saya langsung ketemu. Ketemu gak aja clue-nya? Clue itu apa clue? Clue itu apa Pak Kiai? Clue? Kisi-kisinya udah ketemu. 3 jam kita ngobrol. Nah kalau 10 orang, berarti 30 jam. Hari kan cuma 24 jam. Gak keburu. Jadi kita prioritasin dulu yang sedekah ekstrim 10 juta dulu, gak apa-apa ya. Kan nanti juga kebagian yang 2 juta setengah. Yang sedekah 2 juta kebagian dah. Jam berapa itu Pak Haji di Aston? Hah? Jam berapa itu Pak Haji? Ya biasanya kan yang sedekah 10 juta ya. Ada berapa orang sih tadi? Tadi hitung. Misalkan ada 6. 6 kali 3 aja udah 18 jam. Oke? Okay? Ya, terima kasih Pak. Sip, tepuk tangan dulu Palembang. Nih Bu, saya kasih uang bibit. Ibu nanti panggil ya. Iya. Manjur kok. Centong nih. Pak Haji. Iya, nanti dikasih centongnya. Ya. Makasih banyak, terima kasih. Yo, Bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum. Pokoknya semuanya harus kebagian privat ya. Mau gak privat? Mau. Ya, yeah, kebagian semua harus. Ya, yeah. Gak apa-apa kan? Ya, yeah. Prioritasin dulu ya. Kasihan. Ya, yeah. Tulis. Ya. Yeah. Pertanyaannya apa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa, Bapak? Pertanyaannya saya baru mempraktikkan punyanya Pak Haji itu bangun. Jam 00 itu baru berapa, 2 kali karena kan baru seminggu Pak Haji. Ya. Cuma memang karena belum apa ya, belum minta Pak izin sama Pak Haji untuk mempraktikannya. Jadi hari boleh, ini saya, boleh praktekin boleh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya lagi ada masalah Pak Haji ketipu 2 miliar Pak Haji. Ketipu 2 miliar. Berarti yeah. Kalau Bapak ketipu yang blon siapa? Saya Pak Haji. Tepuk tangan dong untuk si blon. Alhamdulillah. Pertanyaan apa On? Pertanyaannya bagaimana Pak Haji biar saya bisa mengembalikan karena itu ada uang orang. Gampang, gampang. Sekarang lo ketipu udah si izin Allah belum? Udah. Oh udah. Coba yeah. Lo banyak syukurnya. Amin. Terima kasih Allah, terima kasih saya udah ketipu. Terima kasih Allah, terima kasih saya udah ketipu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya udah ketipu Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. 99 kali. Nanti ayat yang terakhir, terima kasih Allah, Allah udah kabulin doa saya dan Allah ganti uang saya yang ketipu senilai 2 miliar. Padahal belum diganti.
tapi lu banyak bersyukur, nanti Allah kebakaran jenggot di langit 7. Dia panggil malaikat, tolong nih si jelek dikabulin. Kenapa? Karena si jelek udah bilang katanya udah terkabul. Kata malaikat, belum Allah, dia udah mengakui bahwa dia udah dikabulin. Belum, jangan bikin malu gue ya. Kabulin gak? Dikabulin bos. Amin, amin. Mumpung wajah lu lagi jelek, jangan amin. Diganti wajah ya. Amin. Yo. Ibu apa? Ibu apa? Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu apa? Ibu apa? Saya Erni Pak Ustadz. Pertanyaan apa Er? Udah sini cukup Pak. Ini Pak Ustadz. Pertanyaan apa Er? Iya Pak Haji. Pertanyaannya apa? Begini Pak Haji, saya ya. Kan alhamdulillah saya baru pertama kali. Ya. Kemudian ada saya ada nama HP lo? Kemudian tulis, saya sedekah lo berapa? Memang niat. Nama pertanyaannya apa Er? Iya. Ini tulis, Pak Haji, saya pengen beli rumah orang tua saya. Karena uangnya ada gak? Gak ada. Ya udah nanti lu minta sama Allah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Minta. Iya Pak Ustadz, iya Pak Haji. Kemudian ini Pak Haji, apa? Bah! Dia lupa. Nah, Erni, Erni. Iya. Ini Pak Haji, saya mau jual tanah Pak Haji. Di daerah Cik. Tanahnya siapa? Tanah saya pribadi Pak Haji. Atas nama siapa? Masih nama almarhum ibu saya disuruh balik nama tapi saya nggak berani karena boleh ya karena sama orang tua saya nggak mau hitungan gitu Pak Haji biarkan ya. Atas nama orang tua saya sekarang pertanyaan apa Er? Iya saya mau jual tanah Ciambar saya itu Pak Haji sebesar 2.500 meter karena saya memang membutuhkan dana tersebut ya boleh nanti lo ijab sama Allah nanti anak yatim ngaminin langsung terkabul Er. Ijab nanti kan ada anak yatim tahajud. Iya Pak Haji. Lu tulis di situ. Bisa? Ya. Oh iya baik Pak Haji. Ya. Sip. Iya Pak Haji. Lu ijab ya. Iya Pak Haji. Yuk. Boleh satu lagi Pak Haji? Hah? Boleh satu lagi Pak Haji? Boleh. Ayo. Boleh. Alhamdulillah. Baru pertama kali saya Masya Allah langsung ketemu Pak Haji ya. Seneng gak? Luar biasa Masya Allah ya, Pak Haji. Ya, ya, alhamdulillah. Ya. Satu lagi ini Pak Haji. Mohon maaf sebelumnya. Saya apa? Saya sudah single parent selama 20. Udah cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Pak Haji. Cerai hidup, mau kawin lagi gak? Itu dia. Mau, sini gue promosiin. Ayo sini. Jangan Pak Haji. Ayo cepet. Makasih Pak Haji. Sini ayo. Ayo sini. 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 Enggak di depan orang-orang doang. Ayo sini. Sini. Ayo sini. Ayo nih. Si ganteng japri gue ganteng. Ayo. 23 tahun Pak Haji. Hah? Saya udah 23 tahun saya sendiri Pak Haji. Nah ini tahun ke-24 kamu nikah. Ayo. Ayo. Ayo Bu, tuntun Bu ke sini Bu. Malu Pak Haji. Ayo tuntun. Makasih Pak Haji, malu Pak Haji. Mumpung alat kelamin lo lagi pulen, ayo sini. Ayo sini. Biar kabul, ayo. Ayo, tuntun Bu, tuntun. Biasanya yang nuntun langsung terkabul nanti. Ya. Yeah. Sini. Sini. Ayo. Sini. Ya. Yeah. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap soleh, dan terakhir yang ngaceng mau gak? Amin. Ngaceng mau gak? Iya Pak Haji. Mau. Ngaceng mau gak? Mau Pak Haji. Tadi gak mau. Dicari yang utama, yang terakhir. Coba ucapin bapak-bapak yang kenceng. Yang ngaceng mau. Tadi gak mau. Yang berminat hubungi di nomor HP. Ya salam. HP nomor 08 08 09 59 59 35 35 19 91 19 91 88 88. Masya Allah. Tepuk tangan dong.
Jadi dia yang diutamakan yang ngaceng. Kalau nggak ngaceng, tolong jangan japri ya. Iya betul. Betul Pak. Oh mau ya lo. Tadi nggak mau dipromosi. Yang berminat hubungi di nomor HP nomor 089 56 55 35 19 91 88. Nah tadi bapak-bapak boleh gak lihat wajahnya? Ya salamnya. Gak apa-apa sebentar doang. Ayo sebentar doang. Ayo sedikit aja. Coba buka dikit. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo, dikit, dikit, dikit. Yes, cantik luar biasa. Hah? Bukan HP-nya penuh, alat kelaminnya becek. Sip, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Haji, ya, Masya Allah. Ya, terkabul, terkabul ya. Amin. Yuk, naik ke pelaminan. Yuk, Bapak apa? Itu yang ketawa siapa tuh terakhir? Sedang amat. Ya Pak Haji, saya hartawan dari Cikarang Pak Haji. Cikarang, pertanyaannya apa Cikarang? Testimoni dulu Pak Haji, kemarin kan saya ikat ya. Jumat. Ya, pertanyaannya habis, apa? Testimoni dulu bentar Pak Haji. Ya, testimoni. Kemarin saya ijab Jumat kemarin di RDAY. Ya. Alhamdulillah itu pas Sabtunya langsung terkabul Pak Haji, langsung ya. Ada yang beli rumah satu. Ya, ada yang beli rumah. Iya. Nah, terus kemudian kan DP sebelum ya. Saya hari Jumat kemarin, oh, iya. Kamis itu baru DP 17 juta Pak Haji. Ya. Nah, alhamdulillahnya sebelum Jumat tadi kan harusnya akhir bulan dia janjinya baru bayar 30 juta lagi. Ya. Lah tadi saya habis mandi saya cawek-cawek 9 kali suruh transfer, ternyata jam 9 udah transfer Pak Haji. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, ada pertanyaan enggak? Tanyanya gini Pak Haji, kan kalau di rumah sholat tahajud kan suka ketiduran jam 3 Pak Haji. Kalau saya enggak tidur ngikutin RDAY bisa enggak Pak Haji? Tapi kan boleh, kita, boleh. Kalau tidur takutnya kebablas. Iya. Ya tapi udah, mandi mandi langsung mandi. Langsung mandi aja Pak Haji ya? Ya. Oh gitu boleh. Senyumnya Pak Haji? Kan enggak tidur. Senyum tetap apa gimana? Tetap senyum dulu, mandi, tahajud, baca Quran. Oh gitu. Siap, bisa. Siap Pak Haji. Bisalah, gampanglah. Iya, pelan-pelan bisa. Ya. Bisa Pak Haji. Ya. Sama mau sedekah ekstrim 10 juta Pak Haji? Boleh. Bisa privat. Besok ya? Privat ya. Oke, di Hotel siap. Aston ya. Siap Pak Haji. Kamu tulis dulu nomor HP kamu. Oke siap. Yo, ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rahma dari Jombang. Mau tanya Pak Haji. Ini kan saya baru pertama kali kesini. Kurang kencang. Iya, saya baru pertama kali kesini. Alhamdulillah ya. Ketemu sama Pak Haji. Saya ya. Mau tanya, ini kan saya terlilit hutang riba. Kok terlilit hutang riba? Iya, sampai berapa utangnya? Sampai terjual rumah saya pun belum bisa lunas Pak Haji. Enggak apa-apa, utang kamu berapa? Sekitar 300-an Pak Haji. 300 juta. Iya. Terus ini rumah sudah terjual tapi belum lunas Pak Haji. Ini bagaimana solusinya Pak? Rumah Haji? Udah terjual tapi utang belum lunas. Iya. Sampai saya sama keluarga ngekos di luar daerah gitu Pak Haji. Kamu sama keluarga ngekos di Luar daerah. Soalnya di luar kan, daerah. Ya, cari kerja buat apa? Nyicil hutang gitu loh Pak Haji. Untuk lunasin hutang. Iya. Bagaimana? Gampang lah Mbak. Ada bahasanya RDAY. Mbaknya setuju gak? Ya, setuju. Mbaknya tuh kelilit utang udah seizin Allah belum? Sudah. Udah. Ya. Mbaknya sampai hari ini belum lunas, udah seizin Allah belum? Udah. Bahasanya RDAY
ngambil dari bahasa Al-Quran begini mbak, kata Allah nih, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Sebenarnya di Al-Quran ayatnya gak begitu, tapi ini bahasa saya aja. Jadi mbaknya harus ngaminin dulu, terima dulu. Anggap aja ini lagi main sinetron, lu judulnya kelilit utang. Mana mukanya kelilit utang? Kalau lu bisa bawain judul sinetron ini kelilit utang, lu akan main sinetron yang kedua, judulnya orang terkaya di kampung lu. Amin. Sekarang gimana? Ya betul ya Kak Kiai ya. Gimana sekarang lu mau main sinetron orang terkaya di kampung lu? Orang sinetron yang ini aja lu enggak bisa ngebawain aktingnya. Coba dong jangan nangis. Lu kan bawaannya nangis kalau malam. Menyesali nasib dan sedih. Kata Allah, buat apa nangis? Orang itu udah seizin gue. Udah gembira, ceria. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo enggak, nangis di atas sajadah. Katanya boleh Pak Haji nangis di atas sajadah. Boleh, tapi Allah enggak takjub. Bikin Allah takjub. Dengan cara apa? Bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz. Lo pernah gak baca Quran 12 juz? Belum. Hah? Belum. Nah lo paksain, nanti Allah takjub, akan diganti sama Allah rumahnya 1000 meter. Amin. Tapi orang-orang itu rumahnya kan 1000 meter gak baca Quran 12 juz Pak Haji. Dia kan punya bapak mamanya yang dulu prihatin. Dulu orang tua kita belum sempat prihatin. Nah, lu coba sekarang prihatin. Baca Quran 12 juz. Bahasanya gitu. Itu apa? Itu apa? Itu apa? Iya, itu apa? Hah? Mainan. Mainannya Pak Haji. Mainan anak-anak. Oh, buat Pak Haji gitu. Dreng-dreng gitu. Ya boleh. Taruh situ. Ya, buat anak yatim kurung. Jadi mbaknya bikin takjub Allah dulu. Ya. Iya, taruh situ dulu. Jadi bapak mbaknya tuh bikin takjub Allah dulu. Hah? Enggak usah lo telanjang bulat di bawah nanti. Ya ditulis nama lo, mana gua kenal lu. Tulis. Nama gue Penyok. Ini nomor HP gue. Ntar gue panggil Penyok, Penyok. Masuk ruangan Penyok. Jadi lo bikin takjub Allah dulu, gitu. Iya, bisa? Bisa. Lo nulisnya di sono. Nah ini mainannya di sono buat bapak-bapak main gitar. Ya, ya. Jadi lo bikin takjub Allah dulu, bisa gak? Bisa Pak Haji. Nanti Allah bakal bikin takjub lo. Gimana Allah mau bikin takjub kamu dikasih sama Allah rumah 1000 meter? Orang lo bawaannya mewek, nangis, mewek. Orang mewek nangis nggak akan nyelesain masalah. Ntar diterangin sama Pak Kiai. Jadi apa? Bikin takjub Allah. Seumur hidup gue belum pernah sedekah 10 juta. Tapi gue salah investasi udah biasa 10 juta. Gue belum pernah sedekah 10 juta. Tapi duit gue dipinjam sama saudara kandung gue 10 juta nggak dibalikin, gue udah pernah. Gue belum pernah sedekah 10 juta. Tapi gue salah investasi udah biasa. Begitu. Nah lu gak usah sedekah, tapi ibadah ekstrim. Gantinya sedekah ekstrim. Begitu ya. Ntar lu tanya Pak Kiai, benar. Walaupun gue SD impres, lu kan gak ada. Ibadah ekstrim gak ada. Sedekah ekstrim gak ada. Bawaannya mewek aja. Mewek lagi, nangis lagi. Gak bikin Allah takjub. Enggak. Bisa? Bisa Pak Haji. Mau bikin ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim? Ibadah ekstrim. Nah udah sedekahnya diganti jadi ibadah ya. Iya Pak Haji. Nanti lu gua ajak privat di Aston. Tapi lu kerjain dulu 12 juz. Ya. Ini enggak. Ibadah ekstrim enggak. Sedekah ekstrim enggak. Mau privat di Aston. Sama juga gua ngajarin orang bloon. Iya dong. Allah aja gak tajib sama bapak-bapak.
Pak Haji aku gak punya duit, berarti aku gak bisa privat. Siapa bilang, ini tamu gue yang udah 66 tahun, Mas Eko. Ya kan? Privat aja tuh, gak usah pakai sedekah ekstrim. Tapi mesti ada ibadah ekstrim. Salah satunya dia dengan istrinya, kalau ke RDI selalu berdua, betul? Berdua, dia udah 6 tahun, hajatnya terkabul. Nah kamu coba kemana-mana berdua sama suami kalau ada. Kalau nyebrang, tuntun suami. Tangannya, ya janganlah kontolnya. Yo, bapak-bapak pertanyaannya, ibu apa? Ini, ya udah. Nama saya Samsuri, Pak Haji. Ya. Dari Cirebon. Ya. Saya tahu RDA itu pertama Pak Haji, ya sekitar akhir bulan Januari kemarin. Ya. Ya dari. Ntar gue kabarin bos. Tempatnya lalu, belum dapat kan? Saya juga belum. Yo, pertanyaannya apa? Ya, saya mau sebelumnya itu, saya mau sedikit cerita itu sebelumnya. Yang 2 juta sama 2 juta sama 1 juta bareng, nanti satu grup. Yang 10 juta sama 10 juta satu grup, gak apa-apa kan? Saya waktu lihat RDA itu, saya belum belum pernah. Bisa, mana nama ibu? Nama ibu mana? Mana nama ibu? Ya udah dikaretin. Nih dikaretin nih, biar bareng. Gak apa-apa lah. Ya memang mama kan biasa cerewet. Ya. Ya 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 ya. 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 Ya, Pak. Ya. Ya saya lanjut ya, Pak Haji. Tuntun rumahnya, dituntun rumahnya. Saya belum pernah melaksanakan ilmu RDA aja, ya sekalipun belum. Ya, tapi saya tuh cuma punya nekat gini. Saya sebelum melakukan sesuatu itu saya harus datang dulu biar ger gitu maksudnya, Pak Haji. Ya mesti yakinnya tingkat dewa. Iya, makanya saya itu maksain bakal yang hidup ini tingkat dewa. Yakin ya. Tingkat dewa bisa gak? Ya insya Allah Pak Haji, saya akan, saya pasti bisa Pak Haji. Ya doain Pak Haji. Ya saya dari rumah ini, saya udah cuma nekat aja. Kemarin tuh ya karena saya pengangguran, gak punya ongkos. Saya cuman ya mudah-mudahan ada ongkos. Saya cuman bisa datang ke sini. Bapak rumahnya di mana? Cirebon, Pak. Di Cirebon. Iya. Sekarang pertanyaannya pengen terkabul yang mana? Ini saya cuman pengen, saya kemarin bikin ATM, Pak Haji. Saya pengen bisa manggil duit, Pak Haji. Apa yang harus saya lakukan, Pak Haji, gitu? Yakin dulu. Iya, iya, gitu gimana, gitu. Udah itu doang, yakin doang. Nanti ya. Kalau Bapak mau, syukur. Iya, saya makanya nyari ini cuman. Bapak ngimpi gak hari ini saya kasih duit? Iya justru itu saya pengen mimpinya dikasih duit sama Pak Haji. Enggak, lo mimpi gak gue kasih duit? Iya dikasih yang mimpi. Lo mimpi gak hari ini gue kasih bon utang tamu gue? Enggak itu sih aja. Ibu lo mimpi gak gue kasih bon utang tamu gue nih? Ada yang punya utang 600 juta gue kasih bonnya ke lo. Mimpi gak? Enggak gitu. Ya udah lo harus yakin pasti gue ada dapat uang. Pasti gue dapat uang. Gitu. Iya apa yang harus saya lakukan Pak Haji untuk bisa terkabul? Iya terkabul. Panjang bulat lah di perapatan. Sing pusing. Oke? Okay? Iya, saya pengen coba yaitu yang bangun kosong-kosong, jam kosong-kosong senyum terus. Bisa enggak bangun jam 00? Saya pasti usahakan, Pak Haji. Usahakan gelo, harus bisa. Iya, pasti bisa. Gelo. Iya, saya paksakan, Pak Haji. Saya akan paksakan bisa. Bangun jam 00 bisa enggak? Iya, bisa. Senyum bisa gak? Bisa, Pak Haji. Mandi pagi bisa gak? Bisa. Tahajud bisa gak? Bisa. Baca Quran bisa gak? Bisa, Pak Haji. Sini, gue sangonin. Nih, gue kasih uang bibit. Ya, tahajud ya. Kalau enggak, lu gue santet. Yo, ibu apa? Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya mohon izin. Saya sebelum datang ke sini sudah menjalankan ilmu RDA ya dari Pak Haji. Yo. Saya kan penjual nasi kuning, Pak. Penjual nasi kuning. Iya. Terus? Itu kalau saya ngelap mejanya selalu pakai celana dalam saya, Pak. Dagang nasi kuning kalau ngelap meja pakai celana dalam ibu. Iya. Airnya itu kan direndam, Pak ya. Ah, saya ngomongnya terus. Gimana sambil ngelap meja ngomongnya gimana? Atas izin Allah, ridho Allah, subhanahu wa ta'ala, karomanya doa anak yatim, RDY, kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Saya jual kontol gede, memek gede, jual kontol gede, enak, banyak yang beli datang lagi, keuntungan bersih 10 juta.
Hasilnya? Alhamdulillah, saya buka jam 6, jam 10 udah habis Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Itu ngomong gede-gede-gede tuh yang mana yang diomong tuh yang gede-gede? Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Coba ulangi lagi, gimana? Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Yang beli datang lagi, untungan bersih 10 juta. Gitu, Pak. Coba ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Yang beli datang lagi, untungan bersih 10 juta. Hasilnya? Alhamdulillah, jam 10 udah habis. Wow, biasanya kalau enggak. Kalau nggak gitu, sebelum saya kenal sama RDAJ, jam 2 malam baru habis, Pak Haji. Jam 2 malam? Iya, itu pun juga masih sisa. Itu pun masih sisa? Iya. Wow, saya coba ulangi lagi, yang gede-gede ngomong gimana? Ya, coba saya ulangi lagi, yang kencang. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Keuntungan bersih 10 juta, keuntungan bersih 10 juta. Gitu. Alhamdulillah, Pak Haji. Bu, maju depan sini. Set. Set ya. Coba Ibu meraktikin ilmu RDAJ apa, Ibu aktivitasnya apa, meraktikin apa, hasilnya apa. Nih di sini. Sini sini. Mandep sana. Sini. Ya, sip, mandep sana. Sip, Ibu jual apa, meraktikin ilmu RDAJ apa, hasilnya apa? Terus bacanya apa? Acting mulai. Saya penjual nasi kuning, bukanya jam 6. Habis maghrib, sebelum buka tuh mejanya saya lap pakai celana dalam tuh, cerita atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karomahnya doa anak yatim, doanya anak yatim, kandang embek RDAJ pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan, coba gimana ngomongnya? Ya, jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Keuntungan bersih 10 juta. Alhamdulillah, biasanya jam 2 habis, itu pun enggak habis. Ini jam 10 udah habis. Jam 10 malam habis. Habis, Pak. Biasanya kalau enggak praktekin ilmu RDAJ itu jam 2 malam. Jam 2 malam kadang masih ada sisa. Masih ada sisa, Pak Haji. Dengan meraktekin ilmu RDAJ jam 10 udah habis. Udah habis, Pak Haji. Coba ngucapnya apa dulu? Agak kencang, pelan-pelan. Agak kenceng, mansut man. Ayo, ya, ngomongnya saya, pelan-pelan. Saya ngomong begitu, Pak Haji. Ya, coba ulangi lagi ngomongnya pelan-pelan. Apa yang gede-gede? Dari awal ya. Iya dari awal. Atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ngelap mejanya tuh, gimana ngomongnya? Ngelap mejanya aja. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Keuntungan bersih 10 juta. Ulangi lagi. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Keuntungan 10 juta per hari. Sekali lagi. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Keuntungan bersih 10 juta. Wow, tepuk tangan dong. Ini kan tadi ada yang japri. Itu modalnya berapa sih dagang nasi uduk? Itu modalnya 300 ribu, Pak. Wow, Pak Haji kasih uang bibit 300 ribu. Alhamdulillah, ya Allah. Wow. Ada yang mau ditanya lagi, Pak Haji? Ya, yeah, ini 300 uang bibit. Yeah. Ini uang ngucapnya kontol gede, memek gede, cepet-cepet jadi 200. Ya Allah, makasih Pak Haji. Coba ulangi lagi ngucapnya gimana? Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Keuntungan bersih 10 juta. Wow, tepuk tangan dong. Siap, sekarang ada pertanyaan apa? Ini Pak Haji, saya ya. Kan ngejalanin ya. Mandi jam 00 ya. Ya Pak Haji. Ya. Terus ya. Saya tahajud. Ya. Saya sholat hajat, udah gitu udah ngaji, itu sampai subuh. Nah setelah subuh itu kan saya ada masalah hutang gitu Pak Haji sama BPKB gitu. Kan saya ingat lihat YouTube Pak Haji itu kalau ini kan disiram ya pakai air celana dalam. Leasing jangan narik, kan saya siram leasing. Saya masukkan ke dalam. Dalam mana? Ke rumah. Oh iya. Nah, udah ke rumah, saya keluar. Pas mau keluar mau jemurin baju, itu saya ngelihat ada ular masuk ke dalam rumah. Ular? Iya. Masuk ke mana? Ke ada di belakang pintu dalam. Oh iya. Itu apa Pak Haji? Saya mau tanya. Mau terkabul, mau bisa punya mobil Pajero. Amin, ya Allah. Bapak dan Ibu, kalau mimpi yang serem, mimpi yang menakutkan, jangan sekali-kali
ada apa ya? Enggak boleh. Langsung ngomong. Habis gelap terbitlah terang. Oh. Mau punya mobil Pajero Sport Dakar tahun 2024. Mau untung bersihnya 10 juta. Walaupun artinya menyeramkan, tapi jangan disebut. Nanti ucapan adalah doa. Oh gitu Pak Haji. Iya. Itu tandanya apa Pak Haji? Ada ular masuk ke dalam. Kalau saya terangin lebih serem dari yang itu. Oh. Jangan, bilang dong. Mau masuk saldo 10 miliar. Oh, iya. Mau punya mobil Pajero Sport Dakar gitu. Amin. Karena ucapan adalah doa. Betul gak Pak Kiai? Ya, coba Pak Kiai, terangin Pak Kiai. Minimal biar dia alat laminnya megap, 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 megap. Ayo Pak Kiai. Ayo. Ya. Insya Allah barakallah. Jadi diulangin yang memek gede tadi enggak? Ya. Ulangi lagi. Jadi ulangi lagi. Menyikapin dari mimpi Ibu tadi. Saya pernah pengalaman pribadi ya. Itu. Nomor HP kamu? Jadi maaf ini. 0813. Beberapa waktu yang lalu ya, berapa tahun yang lalu itu. 54. Jadi ya, istri saya itu mimpi ya, gigi atasnya tuh lepas. Kan ya. Kalau bahasa orang Jawa nih, maaf nih ya, ada yang mau meninggal ini. Cerita sama saya. Iya. Jadi itu kenapa ya gitu? Ah, itu pertanda ada rezeki besar turun dari langit. Benar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. 90% otak kita ini akan mencerna. Harus juga itu aja. Kan Allah kita mengatakan dalam diskusi, aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Justru pengalaman pribadi itu di saat ada hal buruk yang seperti yang terjadi dengan kita mengucapkan hal positif itu lebih cepat terkabul Ibu. Itu enggak sampai 3 hari saya bisa kebeli BMW X5. Oh. Tepuk tangan dong. Karena ucapnya positif. Saya bilang, "Ami, itu datang nanti 2 miliar itu bisa kebeli mobil tuh," bilang gitu. Saya hitung-hitung kan 2 miliar dapat juga X5, kebeli 1,9. Jadi apapun yang kita mimpikan, jangan pernah ucapkan hal yang negatif. Negatif. Nanti melihat, kejadian. Melihat apapun itu ya, apapun yang kita pandang. Lihat ayam kawin, mau terkabul. Lihat kucing kawin, mau terkabul. Lihat orang gila kawin, mau terkabul. Ada sampai lagi misalnya ya, anak kita pun Bu, misalnya anak kita bandel atau apa, dia berbuat yang tidak baik lah dipandang. Apa ini pertanda anak kok jadi anak yang soleh? Ini pertanda aku akan menjadi anak yang sukses. Saya kemarin anak saya Bu, mobil saya dibatin namanya pakai obeng. Tahun 2022. Untung asuransi Pak. Jadi dia tarik sama dia kan. Cret. Itu pintu itu cret. Tulis di situ. Mantap. Saya bilang nah, pertanda dia bisa beli mobil Alphard baru. Kebeli saya baru Inden yang terbaru 2024. Harus kayak gitu Pak. Jadi yang lucunya terkadang kita sebagai orang tua, anak kita ini belum dihisap kok kita marahin sih. Kita yang sudah dihisap marahin yang belum dihisap. Kira-kira konsepnya gimana ini? Ada enggak waras dengan otak kita ini? Pak jangan pernah, kalau kita di Arab itu melihat anak itu kelakuan yang enggak, ya Hardik, ya kan, nak kau jadi anak yang soleh, ucapkan yang baik Pak, jangan pernah loh, hati-hati Bu, dan ucapan itu benar-benar jadi doa. Anak saya kemarin narikin apa, di atas meja itu ada tempat itu tariknya, mau buka puasa, Senin Kamis, itu pecah piring, ah ini pertanda beli meja baru saya bilang. Jadi jangan pernah ucapkan yang buruk-buruk, walaupun kejadiannya tidak baik. Ya, dan sering kejadian Allah itu melihat kita bagaimana responnya dengan kejadian itu. Kalau kau respon positif 99,9% kabul pasti. Amin. Amin. Ya, makanya Pak Haji bilang banyakin ngucapin alhamdulillah. Saya lihat kawan-kawan RDAY seperti tadi saya nyikapin mumpung ingat yang Ibu tadi yang punya hutang 300 juta itu terlalu ringan di RDAY. Ringan, ringan. Ibu jangan tangisin. Ibu bisa buka di Al-Qur'an. Allah mengatakan silakan kau menangisi tapi jangan terhanyut dengan tangisan tadi. Kita boleh hanya menangis hanya mengingat masa lalu dan dosa, tapi jangan terus-terusan. Jangan dikenang, ingat masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Berubah dari sini, Ibu hadir di RDAY pada hari adalah ketetapan dari Allah. Satu frekuensi dengan Allah, hutang yang terjadi Allah ridho dan Allah meridhoakan itu pasti lunas dan jangan ditangisi. Jangan Pak, kita malah menangisin itu tingkat kepercayaan diri kita menurun Bu. Boleh menangisi kalau kita ingat dosa masa lalu, tapi sudah jangan ingat-ingat ya, sudah masa lalu. Belajar dari masa lalu tadi biar masa depan kita jauh lebih baik. Amin. Senyum Pak, kalau bisa sholat itu alhamdulillah dijumpa dengan Allah nih, aku ada hajat kabul. Ada masalah hutang piutang, ah udah tuntas kecil masalah ini karena kuasa Allah lebih besar. Dengan tersenyum bahagia. Jangan diterhanyut dengan renungan, suntuk nanti Pak lama-lama. Jadi kayak orang punya hutang 300 miliar Ibu itu, tapi hutang 300 juta. Nah, ya. Jadi mulai hari ini Ibu apapun yang Ibu lihat negatif, mimpi yang tidak baik Pak, dan jangan terucapkan.
Ya, enggak usah. Hati-hati, Pak. Benar hati-hati. Ya. Kalau gigi jatuh kepikiran nih kayak dia. Oh, jangan sampai. Jangan sampai tersebut. Cukup, ah sudah bilang itu. Gigi atas copot, jangan bicara. Ada apa ya aset gemuk hilang? Jangan. Oh, jangan. Gigi copot bilang, mau dapat 100 miliar kayak Mbak Lisa tadi cair. Yang ngasih saya 1M. Gitu nih saksinya ya kan? Tadi dari Makassar, yang Mbak Lisa. Masa lu gak terkabul. Jangan bilang, gigi copot. Aduh aset gue mana yang mau copot? Jangan. Kejadian. Karena itu terjadi atas dasar kuasa Allah, Pak Haji. Setuju. Ya, itu jadi hal yang negatif pun terjadi dalam hidup kita sudah Allah catat dari 50 ribu tahun yang lalu. Ya, kita jumpa hari ini sudah Allah catat waktu kita masih jadi vitamin malahan, Bu. Jadi mimpi dari apa yang hadir dan apa yang kita pandang pada hari itu sudah Allah catat. Itu harus terjadi tergantung dua frekuensi. Kau pandang secara positif kah atau negatif dan aku seperti apa yang kau pandang? Jelek pun Pak yang kita pandang itu, ucapkan yang positif, udah pasti selesai, bilang itu. Mulai hari ini jangan meratapi kesedihan, cukup ingat satu kali, move on lebih baik. Ya, terus kejar mimpi kita, jangan belajar dari, cukup belajar dari masa lalu tapi kejar masa depan. Masih ada waktu untuk berubah. Ya, di RDI ini bukan soal hutangnya tapi meningkatkan kualitas hidup, Bu. Kalau saya bilang tadi ngomong apa tuh, saya pengen diulang lagi Pak Haji. Coba ulangi lagi. Enggak. Ulangi lagi. Ibu tadi ngucapinnya cuma dua kali Pak Haji. Coba ulangi lagi. Yang di meja itu. Ya, sembilan kali. Laki-laki sembilan kali, perempuan agak kencang. Ya. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede, laris-laris. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Dapat keuntungan bersih 10 juta. Jual kontol gede, jual memek gede, jual kontol gede, jual memek gede. Yang beli datang lagi, yang beli datang lagi. Sorot gede dulu. Ayo ulangi lagi. Gede-gedenya 9 kali coba. Jual kontol gede, jual memek gede, 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 jual kontol gede, jual memek gede. Jual kontol gede, jual memek gede. Laris manis, yang beli datang lagi, yang beli tidak. Keuntungan bersih 10 juta. Pak Ji. Sekarang saya tambahin Ibu. Ya. Ibu mendapatkan hasil 10 juta itu sudah berapa lama dari hasil mengharapkan WDI? Udah lebih 1 bulan belum? Belum 1 bulan? Belum. Ibu nanti kalau sudah 40 hari bisa tercapai, jangan ngomong 10 juta lagi. Berapa Pak? Ditingkatin, tadi dengan modal berapa nih? Modal 300 ribu. Dicoba dengan modal 600 ribu, bisa ditembus 20 juta dong berarti. Amin ya Allah. Nah, kalau mulai besok bisa jam 10 Ibu capai 10 juta, kalau dengan modal 600 bisa tercapai seperti itu. Karena kenapa? Ibu sudah yakin itu akan terjadi. Nah, di saat mimpi kita kumpul sudah yakin itu terjadi, ditingkatkan kualitas hidupnya, jangan gitu-gitu aja. Berani enggak? Berani. Yakin kan? Berani enggak? Yakin. Yakin. Yakin enggak? Yakin. Kurang kencang. Yakin enggak? Yakin. Sekali lagi. Yakin enggak? Yakin. Dan saya sudah buktiin. Satu bulan yang lalu saya jumpa Pak Haji di sini. Saya bilang Pak Haji, di bulan 3 di awal bulan ku pastikan aku bawa uang 3 miliar ke sini. Malam tadi cair 6,2 saya Pak Haji ya. Nah, Pak, saya sudah 6,2 miliar. Tepuk tangan dong. Karena itu yang saya ucapkan, saya berdiri tempat Ibu tuh, masih ada videonya ya, ya. Masih ada videonya Ibu buka di YouTube saya itu. Saya datang ke sini dengan pendapatan saya sebelumnya berapa? Saya diundang Pak Haji ke sini, saya ngobrol Pak Haji, demi Allah ku sampaikan di ruangan ini dengan saksi yang semua pada hadir pada hari ini. Demi Allah, di bulan 3 awal bulan ku pastikan aku bawa 3 miliar ke sini. Minimal ku bawa pada itu. Nah, ingat kawan-kawan, di saat kita berani mengucapkan di saat itu ada perantara Allah di dalam itu. Ada perantara Tuhan dan itu salah satu petunjuk doa kita akan dikabulkan. Ingat, gak semerta-merta loh, kita berani ngomong, wah bisa cek, oh gak semerta-merta Pak, dan itu mahal harganya. Di saat kita yakin dengan apa yang kita ucapkan itu, Allah memberikan keyakinan. Percaya atau tidak, di dalam jantung kita itu ada otaknya, kolbu. Makanya kalau kita berbuat tidak enak tuh kok perasaan gak enak gitu. Dan keyakinan itu timbul atas dasar kolbu dalam kita mendukung untuk kita mengucapkan lisan itu tadi. Nah, enggak Pak, Bapak bisa berani mengucapkan ini pasti lunas juga gampang. Lipat. Maka dari itu, kolbu ini akan baik kalau dibanyak isi yang baik-baik. Salah satu mempertebal kolbu yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Iya. Ah, itu sudah dokter pun sepakat mulai hari ini Pak, kita di RDAY lebih bagus dipaksa masuk surga daripada segala masuk neraka. Kalau Bapak bisa menjaga hari itu 12 juz, kalau saya alhamdulillah
15 juz. 27. Itu ya. Sebelum tenaga di air saya bak enggak bisa ngaji sehari satu juz. Karena Pak Haji gerget nih, dilingkati dulu. Tadi ada bapak cerita Pak Kiai ya. Saya baru 5 juz, wajar Pak, paksa terus. Gak apa-apa, besok aja santai. Baru buat prioritas yang 10 juta dulu, besok aja. Kunang-kunang. Lihat aturan itu, kaju itu sudah kayak tinggal, iya. Lihat alim nih, paling mau dibaca. Iya. Tapi timbul semangat pasti bisa. Malamnya saya bikin Men's Cafe, saya makan burger, tebus 7 juz. Boleh. Besok saya beli lagi sate itu pokok, karena saya doyan makan. Akhirnya badan saya makin nong gemuk, ngaji bisa 17 juz. Ayo Pak, barang-barang dipaksain. Nah, ditambah lagi ini bulan baik Ibu. Ingat 10 hari menjelang Idul Fitri akan ada hari namanya Lailatul Qadar. Saya berharap hidup kita khusus untuk menyambut Lailatul Qadar nanti dimaksimalkan Pak. Jangan banyak tidur. Yuk, jangan banyak tidur, dimanfaatkan. Bapak bayangin nanti itu Pak. Jangan tidur, kalau tidur pun habis duha. Dimaksimalkan nanti ibadahnya 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri, Ibu dan Bapak. Sedekahnya diekstrimkan, kalau perlu transfer terus tuh ke RDA itu, dimaksimalkan agar kita mendapat Lailatul Qadar. Amin. Ya. Amin, amin. Yakin pasti bisa? Pasti kabul. Ibu ditingkatin Ibu. Karena saya lihat Ibu ini keyakinannya luar biasa, Pak. Gitu. Semangatnya luar biasa. Kalau Ibu bisa mencapai 20 juta sehari, karena kualitas Ibu itu bukan yang 10 juta kalau saya lihat. Dengan semangatnya tadi itu, ya, dan girohnya Ibu tadi, itu malahan bisa mencapai 50 juta satu hari. Amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Nah, benar, Bu. Kalau sudah gini, Pak. Kalau kita menjalankan usaha, dalam 40 hari ada peningkatan di usaha itu, jangan diam di situ. Senin. Jangan diam di situ, Pak. Kenapa? Kita sesungguhnya ada potensi belum usaha itu akan naik. Ditingkatin tuh. Ya. Bisa nambah cabang outlet. Nah, mungkin. Terus nanti kenapa? Yang bikin cabang diajar lagi gosok-gosok tadi itu. Iya. Itu gede-gede-gede lama-lama gede. Abis malam ini minyak bulus laku kayaknya saya lihat nih. Besar burung. Oke, jadi itu pesan saya, Bu, karena saya lihat orang-orang di RDA kualitasnya bisa ditingkatin semua. Banyak kok saya lihat yang awal-awalnya pendapatan 10 miliar tembus 15 miliar kepengen lagi. Pak, memang Islam mengatakan rezeki kita tuh sudah Allah takarkan seperti ini. Ya, di Al-Qur'an kan disampaikan bahwa rezeki kita tuh seperti ini ya. Kalau sudah penuh sudah, tapi Allah tidak pernah melarang kita untuk menambah gelasnya. Ingat itu. Ya. Tidak pernah menambah gelas. Makanya orang ada bikin outlet usaha, ada satu, ada dua, ada tiga. Kenapa? Memang rezeki kita kalau dipaksa ya akan tumpah. Seperti Ibu tadi, dengan Ibu punya potensi 20 juta sebenarnya, Ibu jangan nyaman dengan 10 juta tadi. Contoh kayak saya, dulu 1 miliar saya nyaman, temu Pak Haji, alhamdulillah tembus juga 15 miliar. Kenapa? Kita harus bisa upgrade diri. Dan ingat caranya, pantaskan dulu diri kita. Yang belum bisa dengan sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Ini sudah enggak sedekah ekstrim Pak Haji, ibadah ekstrim tak mau, tapi minta 20 miliar. Cemana ini Bu? Itu malaikat ketawa lihat kita. Pantaskan diri dulu. Syarat kalau kita mau sukses di dunia fit dunia wal akhirat, pantaskan diri dengan yang punya dunia dan punya akhirat itu. Contoh hal, Bapak main proyek di pemerintahan, dekat dengan gubernurnya. Dan gubernurnya bikin memo, kayaknya gampang enggak proyeknya? Belum tentu juga kan? Nah, banyak aja kenalan. Sekarang Bapak dekat dengan yang punya dunia, Pak. Bapak lihat di Arab Saudi itu, Pak, tidak ada kerjanya kayak kita. Di Qatar, di Dubai, enggak ada. Yang pergi petang, tunggang langgang, tinggal di sini, enggak ada, Pak. Mereka kerjanya ngopi, nyantai, dan apa. Berangkat kita ke Dubai, kita ngobrol dengan tuh orang. Apa sih amalannya? Saya lihat mereka, Pak, di Mekah, di Madinah, kalau kita yang sudah pulang umroh, nih, haji, lihat. Mereka sambil jualan, sambil ngaji. Ya kan, Bu? Mereka sambil zikir, sholawat istighfar. Allah katakan di surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Kan kuberikan rezeki yang melimpah dari atas langit dan dalam bumi apabila engkau meningkatkan ketakwaan kepada aku. Kenapa? Tugas kita hanya ikhtiar dan meningkat ketakwaan dan yakin kepada Allah bahwa ijabahnya doa-doa kita. Jangan ragu dengan janji Allah. Allah itu tidak bisa hanya satu. Apa? Allah tidak pernah bisa ingkar janji. Pegang itu, Pak, dari sekarang. Di saat kita mengangkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan itu, Allah itu merasa malu dan segan apabila doa itu tidak dikabulkan. Tapi Allah bilang, "Pantaskan dulu diri kau, bukan tak mau ku kasih kau pajero, nanti kau pakai pajero banyak maksiatnya." Kau dikasih motor aja kau enggak pernah ke masjid. Kau ku kasih uang yang sekarang pendapatan 10 juta aja kau tidak mau sedekah.
kau bermimpi untuk hidup kau nikmat, tapi sholat kau beliau kau kapan, tahajud kau kapan, Al-Quran kau sudah berdebu di rumah. Pantaskan diri dulu, baru kita akan Allah pantaskan kita menjadi orang kaya. Syarat menjadi kaya, pantaskan dulu wajah kita menjadi orang kaya. Apa itu? Kalau bapak masih naik Grab, bayar apa-apa, duit kembalian masih bapak minta, itu tak pantas jadi orang kaya. Kalau masih beli sayur nawar di pasar, belum pantas jadi orang kaya. Itu pak, pantaskan dulu diri kita. Makanya Pak Haji bilang, pantaskan dulu diri kita. Ya, syarat kaya hanya satu, dekat dengan yang memberi kekayaan. Jangan banyak cerita dengan orang, Pak. Jangan. Bisa kita punya masa jangan banyak cerita. Cukup cerita sama Allah. Dan jangan larut dengan kesedihan. Sedih itu memang tidak akan, sedih itu hanya boleh satu, mengingat dosa. Tapi setelah kita ingat dosa itu punya giro semangat, udah tersenyum aja. Sholat tuh bahagia, Bu. Wah, ini ketemu Allah nih. Alhamdulillah, yakin pasti kabul. Disyukurin dulu. Anugerah yang hadir tadi itu syukurin. Hutang yang terjadi kita pada hari ini sudah Allah tentukan, itu yang harus terjadi. Masalah yang terjadi dalam hidup kita itu memang harus terjadi. Kenapa? Kalau permasalahannya hadir pada hari ini dalam hidup kita, tujuannya meningkatkan ketakwaan, bersyukurlah karena itu keberkahan. Bersyukur, Pak. Saya kemarin jumpa Pak Yusuf di Todong, di luar rumah kan, ketemu sama ibu-ibu. Bu, sudah berapa lama ini masalah hadir dalam ibu? Hampir 8 bulan, Pak Kiai. Apa dampaknya? Alhamdulillah, Pak, semenjak punya masalah ini, saya qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal. Tahajud tidak tinggal, sholat duha tidak tinggal, sedekah subuh tidak tinggal. Nah, kira-kira masalahnya gimana? Masalah memang belum selesai, tapi setidaknya hati kita sudah tenang. Pak, Allah tidak menyarankan kita untuk mencari solusi tentang permasalahan tadi. Tak akan bisa, Pak. Allah hanya minta kau yakin kepadaku, cukup kau dengan ikhtiar. Ngomong nanti sama Allah, ya Allah ya Rabb, bila dengan ikhtiarku saat ini belum juga kau kabulkan doa-doaku dan kau belum ijabah hajat-hajatku, berikanlah aku petunjuk bagaimana cara aku memohon dan berikhtiar agar besok pagi kau jawab doa-doaku. Itu doa Allah, namanya rahmat. Ngomong tuh jangan tahun besok, pastikan besok pagi bakal tuntas. Kan saya gitu tuh, yakin Pak. Allah tuh minta hanya kita yakin, tugas kau hanya ikhtiar, hasil cukup aku yang menentukan. Jangan pernah mikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah, gak bakal kelar-kelar. Ujungnya bapak kena stroke nanti. Kita Pak, saya sampaikan ulang, kita laki-laki semua di sini, sini punya potensi untuk diabetes dan hepatitis, benar ya kan Pak? Tapi apa dulu yang memicu? Bukan makanan Pak, bukan makanan. Ini gara-gara makan kari kambing, sate kambing, naik kolesterol. Gara-gara makan sate kambing, bukan pikiran bapak yang tidak benar. Sampai hari ini tidak ada hadis dan tafsir menjelaskan Rasulullah beserta sahabat pernah kolesterol, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal, anjopolas, tiba-tiba, tidak ada. Padahal makannya kari onta, kari kambing, nasi kebuli, semua kolesterol. Kenapa? Be positif to Allah. Prasangka baik dengan manusia. Kayak Pak Haji bilang tadi, ditipu, alhamdulillah Allah akan ganti dengan lebih baik. Ucapkan hal-hal positif. Jangan dibanyakin negatif Pak, nanti ujung-ujung bahaya Pak. Pemicunya nanti timbul dalam diri kita. Mulai hari ini, prasangka baik dengan Allah apapun kondisi kita. Dan di RDA itu Bu, kita dibuat sama Pak Haji itu meningkatkan kualitas hidup dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul keyakinan, pasti kubul. Keluar kita dari pintu itu yakin, wah selesai jumpa Pak Haji ini besok pasti kubul. Yakin, pasti kubul ya? Pasti. Masya Allah, oke Ibu. Yakin. Ya? Yakin? Yakin. Mulai hari ini pesan saya satu, ditingkatin. Jangan minta 10 juta Bu. Karena kalau potensi Ibu, saya lihat bisa 50 juta satu hari. Amin, ya Allah amin. Amin. Iya, kalau saya lihat kepengen ngumrohkan orang tua. Ya, bayangannya. Tapi ingat, jangan jadi Tuhan kecil. Sering kejadian RDI seperti ini Pak. Ini kalau tembus 15 miliar, pengen sedekah, pengen ini, pengen itu. Jangan jadi Tuhan kecil Pak Haji ya, itu ya. Jangan. Jangan, jangan tersebutkan Pak. Jangan, kayak Bapak aja, benar jadi Tuhan kecil, kita susah. Udah seakan-akan, apa ya, itu kuasa kita untuk membagi itu. Jangan Pak. Bapak hari ini bisa berbagi itu, Allah yang menggerakkan tangan. Dosa jauh-jauh, kita Bu bisa berdoa ngangkat gini aja, itu Allah sudah ridho. Berarti Allah menjadi peran penting. Mungkin pernah dengar salah satu ceramah guru kita, Gus Baha, kita diizinkan untuk bisa sujud aja, itu udah bersyukur. Bukan soal sholatnya loh, sesederhana itu. Kita dikasih hidayah bisa sujud aja, di sejadah itu udah bersyukur. Karena kenapa? Di saat tidak ada bahu bersandar, masih ada sejadah tempat bersujud. Untuk kita yang bapak-bapak, ayo sholatnya jamaah Pak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tidak ada satupun permasalahan di atas muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan sholat. Apapun masalah di atas bumi hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Tidak ada selain itu Pak. Sampai minta hujan aja kita harus sholat loh Pak.
Mulai hari ini perbaikin sholatnya. Kalau ada yang salah dengan hidup kita ini, Bu, pasti ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Perbaikin dari wudunya, dari sholatnya, dan lain-lain. Ditingkatin, Bu, ya. Tulis saya aja. Yakin, Bu, tembus, Bu. Tulis. 50 juta satu hari tembus. Amin, tulis. Ya Allah. Tembus, pasti kumpul. Yakin, Bu, ya? Yuk, tepuk tangan buat Ibu. Pak Haji, monggo. Tulis, udah saya mau. Ini Pak Haji, satu lagi ya, Pak Haji. Saya kan datang ke sini dari kemarin ya, Pak Haji. Saya nginep di masjid, ya. Terusnya paginya itu saya lihat CCTV warung ada orang yang nyiram-nyiramin gitu. Enggak apa-apa. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet. Amin. Orang yang mandi jam 00 enggak akan kena santet. Kalaupun kita disantet, santetnya berbalik ke yang bikin. Oh. Jadi Ibu tinggal melayat aja besok pulang dari sini. Ya. Ya, udah saya sabdain. Oke, Ibu tinggal melayat. Kalau bisa Ibu melayatnya telanjang bulat. Ya, bapak-bapak pertanyaannya. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Boleh ikut privat, Pak Haji? Enggak boleh. Baca, naik duduk dulu, oh, syukur dulu. Di kesana dulu ya. Yo, bapak-bapak. Assalamualaikum, Pak Haji. Bapak-bapak. Nama saya Yamihari dari Lombok. Pertanyaan apa Lombok? Ya, ada tiga kejadian yang membuat keyakinan saya mantap sampai ke RDAY ini. Setelah mengamalkan apa yang saya lihat di YouTube-nya Pak Haji. Ya, yang pertama terkait dengan kontol mengontol tadi itu, Pak Haji. Jadi, apa? Mohon maaf, apa? Kontol mengontol. Jadi, apa? Saya, apa? Ulangi lagi. Terkait dengan kontol mengontol, Pak Haji. Oh iya. Jadi, saya sangat kepingin sekali untuk ke RDAY, namun terkendala dana. Jadi emang rumahnya di mana? Di Lombok Tengah, Pak Haji. Lombok Tengah. Iya. Kok bisa nyampe sini? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya begini, Pak. Kepinginnya saya kemari, akhirnya saya mengamalkan apa yang disarankan di video itu, bahwa uang 100 ribu itu saya masukkan ke saudara kontol tersebut. Saya jepit, Pak Haji. Nah, setelah saya jepit, bukan ponakan. Setelah saya jepit itu dengan niat supaya bisa sampai kemari, alhamdulillah atas izin Allah, paginya itu saya ditelepon untuk apa? Dikasih uang untuk berangkat ke sini, Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti kontol Bapak manjur. Alhamdulillah masih normal, Pak Haji. Bolehkah ibu-ibu pinjam? Ya, buat tempit tano apa uang yang iya maksudnya ibu-ibu nih bawa duit masing-masing narok di alat lamin bapak ngempit nih ada 60 orang bisa lecet Pak Haji. Itu yang pertama Pak Haji. Kemudian yang kedua, setelah saya bersama istri bersama-sama mengamalkan tersebut, anak saya yang paling kecil itu tidak bisa pakai baju. Nggak bisa pakai baju karena selembar baju yang ada di sini selalu mengatakan panas, bahkan di sekolah mau dibuka bajunya. Nah, terus dari saya saran itu dibikin rompi pakai celana dalamnya istri saya itu, dipakaikan rompi. Akhirnya sekarang apa, malah Pak bikin pakai baju terus, Pak Haji. Anaknya. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, setelah memantapkan keyakinan saya untuk bisa hadir ke sini, saya mau berangkat sholat subuh hari Rabu, ya hari Rabu waktu itu saya berangkat sholat subuh jam 4:00, hujan angin besar nih Pak Haji, tapi saya bulat tekad niat saya harus berangkat ke masjid berjarak 200 meter dari rumah saya. Tapi hujannya besar, Pak Haji. Tapi saya amalkan di situ. Ini mohon maaf agak anu sedikit, kontol besar, besar itu, Pak Haji. Kontol besar, besar itu, Pak Haji. Jadi mohon hujannya berhenti sampai di masjid begitu. Dan alhamdulillah berhenti hujannya. Berhenti seketika, Pak Haji. Ucapnya apa tadi? Kontol besar, besar, Pak Haji.
bahasa saya, Pak. Coba jangan ngomong bahasa kamu, pakai bahasa Papua. Ngucapnya apa? Kontol besar, meme besar, Pak Haji. Hasilnya? Hasilnya, alhamdulillah hujannya seketika mereda dan saya bisa sampai di masjid. Setelah sampai di masjid, besar lagi tuh hujan, Pak Haji. Iya, iya, iya. Ya. Alhamdulillah. Berarti hujan takut ya sama ucapan kamu tadi ya? Oh iya, kemarin kamu di Mandalika toh. Jadi tamunya Pak Presiden. Lu cuman ngucap doang. Kontol gede, memek gede. Hujan berhenti, hujan berhenti. Ngapain pakai baju aneh-aneh? Pakai itu aja, enggak usah pakai kentong-kentong. Kalah sama Mbak siapa namanya itu, Pak Haji? Iya. Dan yang terakhir ada yang datang sebelum saya datang ke sini, ada yang datang, dia apa sesudah periksa ternyata, mohon maaf ibu-ibu, payudaranya apa namanya, kanker payudara. Datang tiba-tiba ke rumah, terus saya sarankan rendam saja air celana ibumu, saya bilang. Ini entah dari mana inspirasi itu, tiba-tiba saja di dalam diri saya ada seperti itu. Akhirnya direndam sama ibunya, dan alhamdulillah sekarang tidak jadi operasi, Pak Haji. Wow, tepuk tangan. Buat bapak dan ibu yang punya saudara atau ibu yang ada kanker payudara, tumor payudara, obatnya satu itu, kedua digosok pakai celana dalamnya ibu sendiri, itu langsung sembuh tanpa dioperasi. Ini udah dipraktekin sama tamu RDI yang kemarin mau jual hotel 200 miliar. Dan alhamdulillah terkabul. Kalau nggak percaya, ibu buka BH-nya nanti saya periksa. Ya, pertanyaannya apa lagi? Ya, pertanyaannya, alhamdulillah dari yang gimmick-gimmick sudah ada yang terkabul. Namun sebelumnya, mudahan apa anugerah yang sedang saya hadapi ini semoga cepat terselesaikan. Pasti. Mohon doa dari semua rekan-rekan pasti yang di sini dan Bapak Haji berserta Pak pasti Kiai. Pasti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Yati dari Kuningan. Pertanyaannya apa? Saya sudah mandi 9 hari, sudah ngaji 12 juz, terus udah sholat, udah semua itu saya laksanakan. Pertanyaannya ada gak? Saya pengen uang banyak, tapi kenapa belum keluar-keluar? Gak gitu. Mungkin, uang juga takut sama muka lo. Ya. Disesuaikan dulu ibadah lo. Ya karena saya kan Pak Haji ngurus anak 5, saya gak punya suami, jadi saya anak gitu. Mah anak, ibadah mah ibadah. Ya. Anak ya anak, lo paksain bikin tajub Allah. Orang-orang mah anaknya satu, lo bisa 5. Syukur, lo mah enggak dengan anak 5 marah-marah di rumah sama tuh anak. Jangan. Iya benar Pak Haji, saya betul nggak? Iya. Tepuk tangan dong. Saya pengen Pak Haji. Anak pengen tuh titipan Allah. Kalau ya lo sering omelin tuh anak, yang nitipinnya nggak terima. Contohnya lo nitipin motor di penitipan motor di stasiun, yang dititipin nggak amanah, helm jatuh, motor lecet. Kira-kira besok dia nitipin motor lagi nggak di situ? Nggak. Udah jangan marah-marah sama anak yang 5, iya. Tandanya lo nggak iya, bersyukur. Pak Haji, itu anak saya yang di bawah itu sakit, itu aja yang pakai pandan, lun pandan saya kepret-kepret. Ya nggak, pertanyaan lo apa? Ya itu alhamdulillah manjurnya yang itu anak saya sembuh. Ya makanya lo jangan marah-marah sama anak, bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Iya, lo ya, baru HP-nya itu, dipegang Haji, anak aja udah marah. Pengen apa saya kurang, orang-orang kan punya centong Pak Haji tuh. Saya pengen kayak orang-orang gitu. Gak mungkin, lu suka marah sama anak. Jangan suka marah sama anak. Yang nitipin Allah. Anak tuh titipan Allah. Allahnya nanti. Ya saya jengkel Pak Haji, orang gak ada yang bantuin, saya banting tulang sendiri gitu. Ya gak boleh dong, itu kan anak titipan Allah. Lu harus amanah. Iya. Kalau lu masih marah sama anak, gak bakal lu nasibnya berubah. Begini aja. Iya. Udah jelek, kumel gitu. Tapi kalau lo sayang sama anak, nanti Allah kasih lo mujizat. Ketemu cowok ganteng kaya raya tajir melintir, kontolnya ngaceng. Tapi enggak ngawinin lo.
begitu. Iya Pak Haji, saya udah ambil aja duitnya aja. Udah kontol-kontolan, udah memek-memekan, tapi nggak mungkin. Iya, enggak, ya udah colek-colek juga enggak kena gitu. Ya karena lo kan galak sama anak. Galak-galak sama anak. Jawab. Iya, galak saya. Enggak boleh. Tepuk tangan dong. Jangan galak sama anak. Anak itu titipan Allah. Gitu. Ya terus Pak Haji, saya harus gimana gitu? Telanjang bulat di perapatan. Saya udah sholat, udah tahajud. Sholat itu kewajiban lu. Enggak bisa lu dengan sholat nuntut-nuntut ke Allah. Allah, saya udah sholat, kenapa nasib gue begini? Itu sholat udah kewajiban lu. Gak usah dituntut. Udah lah, sekarang pokoknya sayang sama anak lo. Peluk anak lo. Nanti ada cowok ganteng kaya raya tajir melintir kontol yang ngacang. Tapi gak ngawinin lu. Gitu. Tugas lo cuma satu. Niup kontolnya dia. Kok siapa Pak Haji? Dalam umur. Yo, bapak-bapak. Bapak apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Imin dari Batu Raja. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sakit diabetes dan jantung? Saya penderita jantung sudah 10 gampang, tahun. Gampang, Bapak punya istri gak? Punya. Panggil istrinya suruh jilatin jantung Bapak. Saksinya Kang Nur, saksinya Uje. Tamu RDAY namanya Ricky pribadi. Jantungnya tinggal 16%, pompanya tinggal 16%. Semua dokter udah pada angkat tangan, udah nggak ada harapan hidup. Suruh pulang, suruh dingajiin, tinggal menyebut mati. Betul kan Lur? Datang kemari dijilat sama istrinya. Sekarang berdiri tegak, kuat, bahkan udah 4 hari. Setiap maghrib itu buka puasa bersama sama saya. Tiap hari dijilat Pak sama istri. Ya, tapi Bapak kalau dijilat enggak boleh ngaceng, makanya karet dikaretin dulu kontolnya pakai karet gelang. Kalau ngaceng batal. Berapa kali? Berapa kali? 99 kali sehari 3 kali. Umur Bapak berapa? 62. Enggak sampai 62 hari, namanya ilmu kucing, jilat. Sembuh. Bisa? Ya. Kalau diabetes, orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit diabetes. Kalaupun kena, sembuh. Mandi jam 00. Sudah. Nanti kontol kamu ngaceng lagi. Sekarang punya kamu ngaceng enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang kedua, Pak Haji. Hah? Yang pertanyaan yang kedua, saya sudah sedekah stream hari Kamis kemarin. Bolehkah saya ikut? Sedekah berapa? 10 juta. Ya udah tinggal tulis pakai kertas. Ntar gue panggil. Gue lagi nyari tumbal satu. Enggak lah, lo tulis ya, gitu, bos. Boleh, boleh besok ikut. Ya tulis dulu, mana buktinya tulis. Di sini nama lo, nomor HP lo. Sudah nanti saya gua kirim di Bu Aji sama Bu Aji. Ya enggak mau, gue maunya pakai kertas kayak gini nih. Itu, ditulis lagi ya. Ya tulis, nama ya. Lo siapa? Ya, ya. Tulis. Ya, ya. Nomor HP lo berapa, tulis. Bisa? Bisa. Sip. Yuk, maksudnya, Ibu apa? Selamat Ibu malam, apa? Bapak. Selamat malam Pak. Ya. Ini kali pertama saya datang ke RDAY. Sebenarnya mengenal RDAY. Namanya siapa? Sisil Pak dari Semarang. Sisil dari Semarang. Ya. Agamanya apa Sisil? Seperti Pak Eko Pak. Kristen Katolik. Katolik. Pertanyaan apa Sisil? Nah ini saya sudah melihat dan mengamalkan YouTube dari Bapak. Apa itu, yang diamalin? Ini minta maaf sebelumnya, itu rapalan Bapak yang AKG sama apa? Kan gua nggak tahu. Alat kelamin laki-laki gede, alat. Ya namanya apa alat kelamin laki-laki? Namanya apa? Masalahnya saya nggak menyebut itu Pak. Kalau apa merapalkan ya ini? Ya alat kelamin laki-laki namanya apa? Kontol. Oh iya. Yeah. Kalau alat kelamin perempuan namanya apa? Memek. Ya. Nah ya. Nah itu kan sebenarnya gini Pak. Ini saya kesini. Ini baru kali pertama. Itu juga terpaksa. Maksudnya bukan terpaksa. Ini pertama ya. Mungkin suami saya kaget karena loh kok kamu mau ke situ? Ya pokoknya ini
Mungkin ada nggak ngerti ya Pak, kalau di saya itu mungkin tuntunan Roh Kudus ke saya, apa tuntunan Allah ke saya untuk datang ke sini. Ya sudah saya aminkan gitu Pak. Terus sekarang kalau kelamin laki-laki namanya apa? Kontol Pak. Nah terus saya kan begini Pak, terus ke sini saya tuh tadi pagi datang ke sini jam 3 pagi, tetapi ternyata sudah sholat tahajud semua. Kemudian saya pulang ke tempat saudara di Sawangan jam 2 lebih 30. Saya ini nomor HP-nya berapa? Pertanyaannya apa lagi? Ya, terus di sini itu saya berkeyakinan karena Pak Haji pernah di YouTube ya kalau tidak salah itu kata prasangka hambaku, kalau hambaku yakin, aku yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Makanya saya nekat ke sini, terus suami mengizinkan, ya wes, tapi kamu sendiri dulu. Soalnya saya tidak bisa izin dari kantor. Ya sudah. Terus saya datang ke sini dan ini saya sambil mengamalkan yang tadi, Pak. Selain mengamalkan yang tadi, saya juga mengamalkan yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu ya Pak ya. Itu sampai selama di perjalanan itu saya rapalkan terus. Harapan saya itu saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Ini ketemu. Nah ya, ini bersyukur puji Tuhan alhamdulillah Pak. Kemudian selain itu saya juga di laparan itu selain bertemu Pak Haji ini saya jujur ya Pak, saya ungkapkan bertemu Pak Haji terus hijab kemudian apa ya lupa ini malah dah centong ya Pak, centong terus uang bibit, centong uang bibit. Nah di perjalanan sampai di kereta sampai naik kereta Bogor Depok, Depok Bogor sebaliknya gitu saya rapalkan itu terus Pak. Nah akhirnya sampai di sini yang jam 2 tadi 22.30 tadi saya sudah bisa hijab Pak di bawah alhamdulillah. Kemudian nah di sini saya tuh tanya-tanya sampai kalau ketemu Pak Haji gimana ya, saya ini tadi sudah pesimis Pak sebenarnya, wah ini kalau saya enggak bisa tanya langsung sama Pak Haji saya pulang sia-sia, terus tanggung jawab moral saya ke suami saya, beban saya ke suami saya. Ini mau ini nanya bisa. Iya. Ya saya berterima kasih. Terus nah ini kan saya juga sudah lega Pak, sudah ketemu Bapak juga. Terus ini nah ketemu ini ketemu Eko sama-sama dari Semarang. Ya ini terinspirasi Bu Ana. Kalau enggak YouTube-nya Bu Ana yang 2 tahun lalu kalau enggak salah Ana. Itu. Nah, iya itu tak cari ini Bu Ana siapa sih? Terus ternyata prudensial. Iya, juru selamatnya. Iya, Pak. Juru terus, selamat. Nah, iya terus ini pertanyaan saya, Pak. Iya. Ini saya ada masalah. Ya. Pertanyaannya apa sekarang, yuk? Ya, saya mau ke Jakarta nih. Ya, saya ada masalah. Saya mau ke Jakarta. Apa? Ya, ada masalah hutang. Kemudian saya menjual tanah Bapak ya milik Bapak akan menjual tanah milik Bapak dengan harapan dari tanah itu bisa membantu saya untuk menutup hutang itu saya. Pak. Kirim ke HP saya. Kemudian yang ketiga, kirim lagi sekarang. Saya tunggu. Anak saya mau mendaftarkan untuk yang magang yang kurikulum merdeka. Ibu suwuk, ibu remes alat kelamin, ibu suwuk ke mukanya kayak Mas Eko, bisa? Bisa Pak. Ya, yeah, praktekin ya. Ya. Sip. Yuk, Bapak-bapak ya. Pertanyaannya. Yuk, sebelum saya jalan ke Jakarta. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin dari Depok, Pak Haji. Alhamdulillah saya memang kemarin kepengen banget Pak Haji sedekah ekstrim. Alhamdulillah malam ini terwujud, bisa sedekah ekstrim. Besok insya Allah bisa ikut Pak Haji privat di Aston ya Pak Haji ya. Pertanyaan apa Ibu? Apalagi? Gini Pak Haji, saya ya, nih apa namanya? Sebenarnya sama juga, ada utang-utang yang belum lunas. Kedua, ada bangun rumah belum selesai, Pak Haji. Kalau yang
ilmunya Pak. Bos, lo perlu duit berapa? Tadi Mbak Lisa 100 miliar aja cuman privat 2 hari berturut-turut. Yeah, lo butuh berapa? Lo tinggal bikin takjub Allah aja. Oke, Pak Haji. Kalau lo memang enggak bisa sedekah ekstrim, ya ibadah ekstrim. Tadi udah sedekah ekstrim, Pak Haji? Iya, maksudnya lo tinggal yakin doang kan kalau memang lo udah sedekah. Yeah, tinggal yakin aja. Baik, baik, pasti. Pasti sama Pak banyak bersyukur. Amin, amin. Lo tuh syukurnya kurang banyak. Kebanyakan lo mikir, komen, ngeluh. Oke. Bisa gak diganti jadi jalanin, syukurin, nikmatin? Baik, baik, Pak Haji. Bisa? Bisa. Ya? Pak Haji, sebentar Pak Haji. Tadi kalau ibu tadi mimpi ada ular. Apa? Saya ketemu mimpi ini Pak Haji. Saya mimpi menghadiri acara kemenangannya Pak Prabowo Pak Haji. Ya berarti lo pada terkabul. Terus tiba-tiba terakhir acara itu saya dipeluk sama Pak Hasim Joy Adikusumo Pak Haji. Ya berarti lo pengen dapat duit 10 miliar. Amin Pak Haji, pasti amin Pak Haji, insya Allah amin Pak Haji. Iya, walaupun aslinya tuh artinya lo mau sial. Jangan Pak Haji. Benar, itu artinya sial tau. Tapi gue gak ngomong sial, berarti lo mau cair 10 miliar. Amin. Itu. Ya, amin. Terima kasih Pak Haji. Jadi ucapan adalah doa. Baik, baik. Jadi kalau ibu bapak lagi mimpi jelek, kalau bisa ngomongnya yang bagus-bagus. Iya. Ya. Pak Haji, saya beberapa kali ini pencerahan kemarin yatim di bandara yang umroh, kemudian ikut pencerahan di Mas Abi udah pernah ikut kemarin ya. Mas Abi kaya gak rumahnya? Alhamdulillah kaya Pak Haji. Mobilnya 19, ya, supercarnya 4. Ya, betul, Pak Haji. Waktu Pak dia datang ke RDIY nggak punya rumah. Sekarang rumahnya 3.500 meter. Waktu dia datang ke RDIY nggak punya mobil. Iya betul. Cerita. Betul? Betul. Setahun yang lalu. Sekarang mobilnya 19, supercarnya 4. Kalau Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu juga bisa. Amin. Mbak Lisa sama Mas Abi hampir tiap hari privat. Ini aja selama bulan Ramadan, tiap hari buka puasa sama saya terus. Nah, Bapak dan Ibu harus. Iya, yang paling spektakuler. Comot, iya Pak Haji. Yang paling spektakuler tuh dia cair 100 miliar Pak Haji ya Pak Haji. Iya. Okay. Ini besok Sabtu udah cair lagi 100 M. Oh, dari bank, dari Victoria. Lu juga harus. Amin amin Pak Haji. Dia cuma ngomong 2 hari kok bos. Baik. Terus saksinya Kang Nur. Dia kan selalu laporan sama Kang Nur. Baik Pak Haji ya. Saya sama Pak Haji di Aston, saya sama Pak Haji di Alana, saya sama Pak Haji di Aston terus cuma 2 hari. Makanya paksain Bapak dan Ibu bisa privat biar ngomongnya leluasa bebas. Kalau sekarang Bapak baru ngomong 2 menit udah saya stop karena yang lain antri. Oke. Tadi tuh yang orang Makassar ngomong berapa lama tuh orang Makassar? 3 jam. Moso lo enggak ya. Ya. Jadi baik. Besok yang kita prioritasin yang sedekah 20 juta sama 10 juta enggak apa-apa ya. Nanti kan yang enggak sedekah juga saya prioritasin. Ya. Ya baik Pak Haji. Enggak apa-apa kan? Jadi yang sedekah ekstrim dulu, yang 10 juta besok pagi-pagi di Aston. Nah, nanti setelah udah habis yang sedekah 5 juta gitu. Nanti oke. Lama-lama yang enggak sedekah. Pak Haji, maaf Pak Haji, itu Astonnya jam berapa Pak Haji? Aston mana Pak Haji ya? Ya kan kita belum gua bayar. Kan mesti dibayar dulu. Oh, tempatnya booking. Okay. Aston banyak kan Pak Haji? Ya, emang di Aston bisa gratis, bisa gak? Gak bisa Pak Haji. Gak bisa lah, nanti bayar dulu berapa orang, nanti gue hitung. Oke. Okay. Oh ada 12 orang, ya udah bayar. Oke. Okay, okay. Kayak di Grand Hyatt aja di Plaza Indonesia. Oke. Okay. Tapi enak santai kita ngobrol. Oke? Okay? Nanti dikabari Pak Haji ya. Iya makanya okay. Kontol lo di onin terus ya. Oke okay, Pak Haji siap. Sip, sampai ketemu besok malam.